Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Meli yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Point of care webinar dengan topik Basic Ultrasound for Guiding MSK Pain Management pada hari Minggu 22 November 2020. Acara kali ini disponsori oleh PT Mulia Usada Jaya yang merupakan channel partner dari GE Healthcare. Hari ini telah hadir bersama kita Bapak Michael Wijaya. Beliau merupakan Business Development Executive dari PT Mulia Usada Jaya. Sebelum memulai acara, mari kita dengarkan presentasi singkat dari beliau tentang pengenalan PT MHJ. Kepada Bapak Michael Wijaya, waktu dan tempat, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Dokter sekalian. Perkenalkan, saya Michael Winata dari PT Mulia Usada Jaya selaku distributor GE Ultrasound. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk mempresentasikan portfolio ultrasound dari GE yang kami ageni. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan perusahaan dari kami PT Mulia Usada Jaya, di mana kami PT Mulia Usada Jaya sudah berdiri sejak tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Beberapa brand yang kami ageni antara lain seperti GE Healthcare, Diargem, Schiller, Ambu, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu Dokter, silakan kunjungi website kami di www.mhj.co.id untuk melihat portfolio alat kesehatan yang kami ageni. Berikut adalah visi dan misi dari perusahaan kami PT Mulia Usada Jaya, di mana visi kami adalah menjadi the best medical supplier di Indonesia dengan reputasi yang baik di dunia. Sementara misi kami yaitu yang pertama adalah mendistribusikan alat kesehatan yang baik kepada seluruh customer kami, memberikan best service kepada seluruh customer kami untuk mencapai kepuasan customer, dan secara kontinu meningkatkan kualitas pekerja dari kami untuk memberikan pelayanan yang baik kepada customer-customer kami. Berikut adalah coverage area dari kami PT Mulia Usada Jaya, di mana kantor pusat kami berada di Surabaya, Jawa Timur, dan kami memiliki 14 branch dan 14 representative office di seluruh Indonesia, dimulai dari Aceh hingga Papua. Berikut adalah brand-brand yang kami ageni, mulai dari GE Healthcare, kami ada memegang USG, CT scan dan MRI, kemudian ada X-ray dengan brand Diargem dari Korea. Kemudian ada juga kami memegang untuk manekin brand Ambu dari Denmark dan juga X-ray protection dengan brand Kiran dari Germany. Berikut adalah portfolio dari USG GE yang kami ageni. Kami mengageni 3 segmen dari GE Ultrasound. Yang pertama adalah Women Healthcare atau USG untuk kandungan, di mana kami mengageni brand Voluson, mulai dari Voluson P Series, Voluson S Series, hingga Voluson E Series yang tertinggi dan ada produk baru yaitu Voluson Swift. Selanjutnya, segmen kedua adalah segmen General Imaging atau USG untuk radiologi, di mana kami mengageni brand Logic, mulai dari Logic P Series, S Series, hingga E Series yang tertinggi, dan juga kami memiliki USG khusus untuk breast, yaitu Infinia Abus. Segmen ketiga yaitu segmen Point of Care atau POC, di mana segmen Point of Care ini terdiri dari dokter-dokter seperti anestesi, emergency, syaraf, rehab medik, dan bedah. Yaitu kami mengageni untuk brand Venue, Venue Go, dan Logic E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk USG dari Point of Care. Yang pertama adalah GE Venue, di mana GE Venue ini sudah terdaftar di e-katalog dengan spesifikasi ukuran layar 19 inch full touchscreen, dibekali dengan 4 active probe port, dan juga baterai yang tahan selama 4 jam full scanning, di mana memiliki software needle recognition yang berguna untuk meng-enhance ujung jarum ketika melakukan proses puncture atau injection, dan juga memiliki artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini terdiri dari 3 software, yaitu Auto VTI untuk menghitung cardiac output secara otomatis, Auto IVC untuk menghitung tiket collapsibility index secara otomatis, dan juga software Auto Beeline untuk mendeteksi jumlah beeline pada paru-paru secara otomatis. Di e-katalog sendiri, Venue terdiri dari 2 spesifikasi, yaitu 3 probe dan 4 probe. Di 3 probe, harganya adalah 855.446 juta.
dan di 4 probe di harga Rp873.759 juta. Selanjutnya ada GE Logic E, dan di mana Logic E ini juga sudah terdaftar di e-katalog dengan spesifikasi ukuran layar 15 inch, aktif proportnya 1 tanpa troli, dan jika dengan troli aktif proportnya 3. Jadi bisa dibawa mobile. Kalau dibawa mobile, proportnya hanya bisa aktif 1. Kalau dokter standby-kan di troli, bisa aktifnya proportnya 3. Kemudian juga sama seperti Venue, Logic E memiliki software needle recognition yang berguna untuk meng-enhance ujung jarum ketika proses pancar atau injection. Dan Logic E ini dapat diaplikasikan untuk banyak pemeriksaan, mulai dari kepala hingga daerah-daerah superficial seperti finger, tergantung dengan probe-nya. Kemudian di e-katalog sendiri, Logic E memiliki 4 spesifikasi. Yang pertama adalah Logic E 2 Probe MSK di harga Rp499 juta. Kemudian Logic E 2 Probe Regional Anestesi dan Pain Management di harga Rp525 juta. Dan ada Logic E 3 Probe untuk emergency dan untuk operating room di harga Rp767 juta. Selanjutnya adalah produk terbaru dari GE, yaitu Venue Go, di mana Venue Go ini memiliki ukuran layar 15 inch full touchscreen, dibekali dengan baterai 2 jam full scanning, dan aktif proportnya sebanyak 3. Sama seperti Venue dan Logic E, Venue Go juga memiliki software needle recognition dan juga memiliki software artificial intelligence yang sama seperti Venue, yang terdiri dari software auto VTI, auto IVC, dan auto B-line. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan untuk software unggulan dari POC segmen, yaitu needle recognition, di mana software ini sangat digunakan, sangat berfungsi sekali untuk dokter-dokter anestesi, rehab medik, syaraf yang bermain di pain management, atau untuk dokter anestesi untuk pemasangan CVC atau regional anestesi yang berhubungan dengan jarum. Jadi software ini kegunaannya adalah untuk meng-enhance ujung jarum ketika dokter melakukan proses puncture atau injection. Karena kan kendala utama dokter-dokter yang melakukan proses puncture atau injection adalah kadang tidak melihat ujung jarum dengan jelas. Dengan software ini, dokter bisa melihat ujung jarum dengan jelas tanpa adanya shadow, dan software ini dapat bekerja di semua jenis jarum. Tidak perlu jarum khusus, baik jarum ukuran besar, ukuran kecil, maupun ekogenik, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas presentasinya, Bapak Michael. Pembicara kita pada hari ini ialah Dr. Fani Aliwarga, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau mengambil gelar spesialisasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu, beliau mengambil fellowship di Musculoskeletal Ultrasound Examination di National Taiwan University Hospital. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita. Selamat pagi, Dr. Fani. Bagaimana kabarnya, dokter? Selamat pagi, Bu Meli. Kabar baik. Selamat pagi juga buat rekan-rekan teman sejawat sekalian yang hari ini melihat webinar ini. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada PT Mulia Husada Jaya dan Pak Michael serta GE yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih loh dokter atas kesediaan dokter untuk mau menjadi pembicara kita pada hari ini. Ya, dokter, kalau boleh tahu nih, kan topik kita hari ini basic ultrasound for guiding MSK pain management. Nah, kira-kira seberapa penting sih dok bagi para peserta itu untuk mengetahui pentingnya basic ultrasound for guiding di kasus-kasus MSK pain management? Mungkin boleh dijelaskan sebentar, dokter. Baik, Bu Meli, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saya amati, kalau saya sendiri sudah melihat atau melakukan penggunaan MSK ultrasound itu sejak 2013, dan saya lihat sejak 2015 sampai ke sini itu booming sekali atau makin menanjak sekali penggunaan muskuloskeletal ultrasound. Penggunaan muskuloskeletal ultrasound ini sangat penting bagi teman-teman sejawat sekalian, yang terutama pasiennya adalah banyak yang berkaitan dengan kasus-kasus MSK seperti kasus-kasus di bahu, di lutut, di jari. Karena kalau kita menggunakan ultrasound di klinik kita, kita bisa melihat secara cepat struktur-struktur muskuloskeletal ultrasound di tubuh kondisi pasien, sehingga kita bisa mengetahui diagnosa secara lebih cepat.
Dan pentingnya adalah karena ini adalah basic ultrasound, jadi kalau kita mau melakukan nantinya adalah pain management seperti menyuntik atau kita mengetahui kondisi yang sudah tidak normal, kita harus mengetahui juga kondisi yang masih normalnya itu seperti apa, sehingga kita akan memulai mengenali sono anatomi, kemudian pentingnya penggunaan ultrasound sendiri nanti di klinik. Jadi ada common-common case seperti nanti adalah yang dibawakan mengenai injeksi pada lutut yang dapat kita lakukan sebagai pemula. Begitu Bu Meli? Dokter, baik dokter kalau begitu. Sepertinya nanti akan ada banyak sekali penjelasan dan case-case ya dokter ya? Ya Bu, begitu. Ma, semoga nanti materi kali ini bisa bermanfaat ya dok ya. Baik untuk para residen maupun sejawat sekalian yang sudah biasa untuk melakukan ultrasound ya dok ya. Betul, walaupun nanti teman-teman sejawat sudah yang terbiasa, mudah-mudahan ini suatu refreshing untuk mengingatkan kembali, kita basic kembali kepada sono anatomi dan basic. Amin. Amin. Baik dokter, sepertinya ini para peserta sudah tidak sabar dokter untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Mungkin kepada dokter Fani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan mulai untuk sebenarnya PowerPoint saya ini ada terdiri dari 4 mengenai introduksi kepada basic, kemudian introduksi untuk intervensi, kemudian cara melakukan intervensi, dan yang terakhir adalah untuk kasus-kasus pada lutut. Kita mulai untuk slide PowerPoint yang pertama. Ya, ini apakah ultrasound waktu itu diambil dari British Journal tahun 2015 sudah dianggap sebagai awal alat bantu yang sangat penting dalam praktek kita kalau kita banyak berkecimpung pada kasus-kasus muskuloskeletal. Jadi pada waktu itu memang dianggap sebagai alat bantu yang sama pentingnya, hampir sama pentingnya dengan penggunaan stetoskop dalam praktek dokter sehari-hari. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, selain saya, background saya adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Teman-teman di bidang lain, ortopedi, bedah saraf, saraf, anestesi, itu mulai melakukan banyak booming ultrasound, muskuloskeletal, kemudian juga teman-teman yang lain seperti reumatologi, dan bahkan dokter-dokter di luar negeri adalah penggunaan ultrasound muskuloskeletal di emergensi. Jadi alatnya pun makin berkembang, makin canggih, tidak hanya alat-alat yang statik, tapi juga alat-alat yang makin portable. Apa saja kegunaan atau manfaat dari penggunaan ultrasound muskuloskeletal? Saat ini kita tahu bahwa ultrasound dapat dipakai pada kasus apapun, hampir tanpa kontraindikasi. Kemudian kemampuannya adalah kita bisa lakukan langsung di depan pasien, real time. Real time ini dalam kondisi in terms adalah dynamic, artinya kalau kita perlu menggerakkan suatu sendi, suatu otot, itu bisa kita lakukan secara real time. Bahkan pada kasus-kasus kita melakukan injeksi itu juga real time. Karena kalau kita bicara mengenai muskuloskeletal ultrasound, tentu saja kita bicara mengenai kebanyakan adalah alat gerak. Jadi memang suatu struktur yang memang sebaiknya pada waktu periksa kadang-kadang perlu kita gerakkan. Ini nanti berbeda dengan penggunaan pada MRI ya teman-teman. Kemudian kita bisa meminta feedback langsung dari pasien apakah di tempat tersebut memang tepat nyerinya, posisi probe kita apakah sudah sesuai. Kemudian biasanya tidak terganggu pada penggunaan pasien-pasien menggunakan artefak metal pada penggunaan pin, orif, dan lain-lain. Kita bisa lakukan ultrasound. Tidak ada radiasi baik pada pasien maupun pada dokter penggunanya. Dan kita bisa melakukan kontralateral upper extremity atau lower extremity atau bagian tubuh yang lain sebagai pembanding. Ini adalah kegunaan dari MSKUS. Dan saat ini high resolusi dalam pengertian adalah makin berkembangnya probe yang ada di pasaran, artinya makin tinggi megahertz-nya, kita bisa melihat makin jelas. Bahkan untuk kasus-kasus bahu itu comparable dengan penggunaan MRI.
Jelas tentu untuk beberapa kasus seperti untuk spine, kemudian untuk hip itu memang masih tetap dianjurkan untuk alat bantu yang lain atau pemeriksaan radiologi yang lain. Kemudian portable seperti yang tadi saya jelaskan, makin ke sini makin mudah kita bawa, makin ringan dan tidak selalu berhubungan bahwa kalau makin portable itu alatnya akan semakin kurang jelas karena saat ini di rentang yang memang dia portable itu pun sudah banyak berbagai pilihan alat-alat muskuloskeletal, ultrasound yang memang kita bisa lihat makin jelas resolusinya dengan harga tertentu. Kemudian penggunaannya dan yang dibayar oleh pasien tentu saja tidak semahal penggunaan MRI. Dan tadi guidance untuk interventional prosedur itu semakin semakin mudah, semakin jelas, dan semakin kita bisa hands-on secara real-time. Tentu saja setiap alat bantu, alat radiologi, alat yang kita gunakan untuk membantu praktek kita selalu ada ketidakuntungannya atau kerugiannya. Seperti yang paling jelas pada penggunaan MSK ultrasound adalah bahwa sangat operator dependent. Artinya kalau probe kita tidak perpendikular atau tidak tegak lurus dengan struktur tubuh kita, bisa saja kita menghasilkan gambar yang berbeda hitam putihnya. Kemudian karena probe kita biasanya ukurannya hanya sepanjang sekitar satu jari, kita akan mendapatkan field of view-nya lebih kecil ketimbang kita bisa melihat dengan penggunaan alat radiologi yang lain. Kemudian penetrasi untuk struktur-struktur yang cukup dalam, tentu saja kita membutuhkan depth yang semakin semakin dalam dan biasanya berbanding terbalik dengan resolusinya itu menjadi lebih sedikit kurang jelas. Tetapi pada alat-alat yang terbaru, mesin-mesin yang terbaru, ini sejawat sekalian jangan terlalu khawatir, karena makin ke sini semakin canggih, kita bisa melihat resolusi semakin jelas. Kemudian tentu saja kalau kita bilang bahwa ini sangat tergantung kepada operator dependen, diperlukan edukasi dari si operator tersebut, kemudian skill, praktis, dan bagaimana para dokter tersebut menginterpretasikan gambar yang didapat dari USG yang ada. Dan apakah penggunaan MSK US itu sudah menjadi evidence based dalam praktek kita? Ini ada suatu jurnal di tahun 2013-2014 yang mengumpulkan hampir 1.200 pasien yang dilakukan MSK ultrasound pada kasus-kasus muskuloskeletal dan sport. Jadi dikumpulkan selama 10 bulan. Dan dikatakan bahwa memang evidence-based dan sangat terbukti membantu karena sebagai one-stop approach untuk pasien. Jadi di klinik kita bisa mulai dari kita mau diagnosa, yang selalu kita mulai dari anamnese, pemeriksaan fisik, dan kemudian penggunaan alat bantu. Dan yang kedua, kita bisa membantu dengan menegakkan diagnosa, terutama diagnosa yang borderline. Kalau diagnosa yang sudah jelas, seperti misalnya trigger finger dengan clicking, itu sudah jelas. Itu kita bisa lebih cepat lagi. Kemudian mengurangi ulak-baliknya pasien ke rumah sakit, apalagi saat ini banyak sekali pasien yang takut ke rumah sakit karena pandemi, dan akhirnya adalah meningkatkan quality of care. Bagaimana perbandingan MSK US dengan MRI? Nanti akan ada banyak slide-slide seperti ini ya dari salah satu jurnal. Ini padahal dilakukan sebelum 2010, tetapi ternyata ultrasound dan MRI, jadi teknologi ultrasound saat itu pun sudah comparable akurasinya untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan rotator cuff tear baik full thickness maupun partial thickness. Kalau kita lihat ini adalah jurnal di bawah 2010 dan ultrasound pada saat itu saja sudah dianggap cukup comparable akurasinya dengan MRI, apalagi saat ini adalah 2020. Sangat jauh sekali teknik dan teknologi dari ultrasound itu sendiri. Bagaimana perbandingan dengan MRI? Ya, hampir semua pasien dapat melakukan dilakukan sonografi berbeda dengan penggunaan MRI ya. Kemudian pada USG probe-nya yang dia lebih sangat tinggi seperti 18 bahkan ada yang 22 MHz dapat
memberikan detail yang jauh juga lebih baik daripada MRI. Kemudian dapat ditempatkan dimanapun, di tempat pasien ada keluhan seperti di atas lutut, kemudian kalau di atas ganglion. Dapat dilakukan juga pada pasien-pasien yang menggunakan surgical hardware. Dan ada beberapa modes yang membantu seperti Doppler. Doppler sonografi akan juga memberikan pada dokternya kondisi-kondisi fisiologik seperti pertama, apakah memang ada kondisi-kondisi yang memang terjadi banyak neovaskularisasi, itu yang pertama. Kemudian Doppler sonografi juga diperlukan pada waktu kita melakukan injeksi, karena kalau kita melihat daerah tersebut banyak pembuluh darah, daerah tersebut dekat dengan pembuluh darah, tentu saja kita menjadi lebih hati-hati pada waktu melakukan injeksi. Ya. Kemudian USG juga lebih jauh lebih baik untuk mendiferensiasi cairan dan guiding terapeutik intervensi yang lebih jelas, lebih clear, lebih cepat, real time, dan flexible field of view. Walaupun limited artinya sempit, tetapi tempatnya bisa kita letakkan probe-nya di mana saja. Jadi kegunaannya tiga kegunaan aplikasi klinis pada dokter, untuk dokter adalah untuk memfasilitasi diagnosis secara awal, terutama yang tadi kalau ada neovaskularisasi, kemudian jika pada kasus-kasus yang borderline, kemudian kita bisa memonitor progres dari penyakit dan progres dari terapi kita atau respon. Kemudian mengetahui apakah ada persisten patologi pada pasien yang ada kemungkinannya terjadi remisi, ini terutama untuk kasus-kasus rematologi. Oke, di tubuh kita ini ada berbagai macam otot, tendon, ligamen, bursa, dan tulang. Ini adalah basic sonoanatomi yang akan saya tampilkan pada slide berikut. Apa yang dapat kita lihat, apa yang terlihat pada tendon, pada otot, jika kita menggunakan ultrasound. Ya. Yang pertama adalah otot. Ini adalah bangunan yang paling gampang mudah dicari di dalam tubuh kita. Kalau kita lihat secara struktur anatomi, bagian terluar dari otot adalah dilapisi oleh epimisium, dan kemudian paling terkecilnya adalah jelas fiber-fiber atau serabut-serabut otot yang kemudian akan ditutup lagi oleh fasikel-fasikel, kemudian dilapisi lagi oleh endomisium. Artinya, kita bisa melihat ada berbagai titik-titik yang kemudian dalam USG akan terlihat seperti ini. Di gambar sebelah kiri adalah jika kita melihat penampang otot dilihat secara short axis atau transversal. Artinya kita melihat background-nya adalah hitam atau kita sebut hipoechoic dengan titik-titik hiperechoic atau kita sebut starry night appearance. Kemudian di sebelah kanan jika kita melihat otot dalam bentuk potongan longitudinal, kita akan melihat stelet, gambaran seperti stelet, seperti daun, dengan garis-garis. Ini adalah gambaran otot yang normal. Kemudian tendon. Tendon adalah suatu struktur di tubuh kita yang menghubungkan otot ke tulang. Biasanya kandungannya adalah persentase terbanyaknya kolagen. Ya. Kalau tendon, orientasi kolagennya itu sejajar atau paralel dengan long axis dari tendon tersebut, ya, sehingga kita akan melihatnya ya, seperti ini. Kalau kita melihat yang ada di sebelah kanan, gambaran ini adalah long axis. Ini adalah tendon patella yang berada di antara patella, P itu singkatan dari patella, dan T-nya adalah tibia. Jadi ini tendon patella yang sering kita ketuk pada waktu kita melakukan pemeriksaan fisik refleks tendon patella. Kita lihat ini fibernya memanjang, tetapi kalau kita melihatnya secara short axis atau potongan transversal adalah seperti ini. Ya, pada potongan short axis dikatakan polanya pungkat tetapi finely, artinya padat dan rapih dengan multiple echogenic dots. Sementara pada long axis adalah fibrillar architecture. Dan jangan lupa setiap kali kita melihat tendon, dan kemudian kalau kita belajar ultrasound, kita akan mengenal pada istilah yang disebut dengan anisotropi. Anisotropi adalah kondisi di mana probe kita tidak tegak lurus dengan
dengan struktur yang akan kita periksa. Kalau sejawat sekalian lihat, tanda panah ini adalah di mana terlihat pada gambar layar USG kita menghitam. Ada hitamnya. Padahal seharusnya tendon seperti tadi slide sebelumnya kebanyakan berwarna lebih hiperechoic atau putih. Tapi kalau kita betulkan prop kita sesuai dengan jalannya si tendon tersebut, kita akan menghasilkan gambar di pojok sebelah kiri bawah, yaitu benar-benar seperti tendon yang kita maksud, yaitu finely dense seperti ini. Jadi hati-hati kalau kita melihat tendon, jangan terlalu cepat mengatakan apakah ini hipoechoic atau tidak hipoechoic, tetapi kita harus memperhatikan posisi prop kita. Apakah memang sudah tegak lurus, sehingga mungkin kita harus harus tahu, harus hafal, ada beberapa tendon yang dive in, artinya tendonnya itu perjalanannya menuju ke distal tubuh kita, itu akan masuk ke dalam, lebih masuk lagi ke dalam kulit kita, jadi makin bawah, sehingga posisi kita tentu saja berbeda kalau tendonnya berada di lebih superficial. Oke, ini adalah ligamen. Ligamen adalah suatu struktur muskuloskeletal yang menghubungkan tulang dengan tulang. Dibandingkan dengan tendon, dia ligamen less organized structure, jadi tidak se-organized seperti tendon. Juga ada gambaran fibrillar pattern, tetapi tidak seputih dari tendon. Ya, kalau kita lihat, gambarannya adalah hiperechoic fibrillar band yang akan menghubungkan dua permukaan tulang. Dan tentu saja ini adalah kegunaan kalau kita menggunakan ultrasound. Kalau mau melihat ligamen, paling baik kalau kita stretch. Misalnya kita melakukan pemeriksaan pada ankle, ATFL, tentu saja kita stretch ankle kita. Gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah gambaran ATFL yang menghubungkan LM, yaitu malleolus lateralis dengan talus. Yang terlihat ini adalah segitiga, gambar segitiga ini. Tidak seputih seperti kalau kita melihat ligamen. Ya. Kemudian bursa. Bursa adalah juga salah satu struktur yang sering menjadi penyebab nyeri. Terutama misalnya pada bursa di lutut, pada bursa di bahu. Bursa adalah suatu sakus dengan synovial line yang biasanya berada di atas permukaan tulang atau permukaan dari tendon dan mengurangi friksi dari pergerakan-pergerakan struktur yang ada di sekitarnya. Bursa hampir jarang bisa kita lihat kalau dia tidak ada inflamasi. Tetapi pada mulai kondisi adanya inflamasi, dinding bursa akan mulai menebal. Kemudian kita bisa melihat jika sudah ada cairan. Ini adalah bursa yang sudah bisa kita lihat jika ada cairan. Tendon ini adalah B tendon biceps, berarti kita lihat ini adalah di shoulder dan ini adalah bursa arachnoid subdeltoid yang sudah berisi cairan. Ini juga sama di atas tendon supraspinatus. Ada lagi bursa yang berada di atas tendon biceps tetapi bukan dari subdeltoid, misalnya dari subcoracoid bursa. Jadi kita bisa lihat kalau memang sudah berisi gambaran anechoic atau cairan. Ya, tulang, ini adalah dua struktur yang terakhir, tulang dan cartilage. Tentu saja tulang akan terlihat suatu bangunan hiperechoic atau putih, panjang, dan continuous. Ini kita bisa lihat. Dan ini sangat membantu pada sejawat sekalian. Kadang-kadang kita kedatangan pasien yang bukan patah, tetapi ada avulsi, ada kemudian bone cracking sedikit, pasien hanya jatuh, atau hanya misalnya ada satu pasien yang dia waktu itu mendorong, hanya mendorong koper pada waktu traveling, kemudian langsung sakit pada jari kelingkingnya, tidak ke dokter bedah ortopedi duluan, tetapi karena kita lihat bengkak, kita curiga, ini tentu saja bisa menjadi screening awal sebelum kita mengirim ke X-ray dan kemudian bisa mengirim ke teman sejawat bedah ortoped. Ya, jadi ini sangat sensitif untuk melihat apakah ada garis fraktur yang sederhana. Yang terakhir ini adalah kita bisa melihat cartilage, yaitu di tubuh kita, kita bagi menjadi dua bagian besar, fibrocartilage dan hyaline cartilage.
Kalau fibrocartilage terutama pada TFCC yang ada di pergelangan tangan, kemudian meniskus pada lutut, labrum dari hip, gambarannya akan berbeda dengan cartilage yang hyalin. Ya, kita kalau lihat cartilage, fibrocartilage ini lebih ada hiperechoic atau putihnya, ini berada pada daerah glenohumeral joint. HH adalah humeral head dan G adalah glenoid. Kita bisa melihat fibrocartilage, tetapi kalau gambaran cartilage, hyalin cartilage ini kita lihat pada lutut. Biasanya kita bisa lakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang sudah didiagnosa OA, kita mau melihat ketebalan hyalin cartilage-nya. Sangat jauh berbeda gambarannya, kalau tadi putih, ini adalah hitam. Kemudian yang ini gambaran nerve, sama seperti tadi muscle, tentu saja nerve terdiri dari serabut-serabut yang akan di-cover oleh endoneurium, perineurium, dan terakhir adalah epineurium. Ya, jadi akan kita lihat biasanya uniform, kemudian hampir sama punctuated juga. Dan ini kita lihat kalau di short axis view gambarannya adalah seperti honeycomb appearance. Ini klasik ya kalau kita memberikan pelajaran, biasanya adalah nervus medianus. Ya, ini di short axis. Sementara kalau di long axis-nya, ini adalah nervus medianus yang berada di atas tendon. Bedanya apa? Tadi kalau ini adalah pentingnya kita menggerakkan. Kalau tendon, kalau kita gerakkan, otomatis pasti gerakannya lebih jauh lebih banyak pergerakannya ketimbang pergerakan nervus medianus. Ya, ini adalah gambaran tadi nerve pada long axis view. Kemudian ini juga penting pada pemula bagaimana kita memilih mesin-mesin ultrasound. Kita harus melihat kualitas gambar seperti apa yang kita harapkan, kemudian penggunaan kita seperti apa. Kalau saya memulai, tentu saja saya banyak kasus-kasus lutut, bahu, jari mungkin, dan kurang barangkali untuk penggunaan untuk hip dan spine. Kemudian apakah kita memilih portable atau statik? Tadi saya sebutkan kalau saat dulu mungkin yang namanya statik dianggap gambarannya selalu lebih baik. Tapi untuk sekarang dengan kondisi makin berkembangnya, makin canggihnya mesin-mesin ultrasound, untuk kasus-kasus mesin-mesin yang menggunakan portable atau yang memang sudah ringan, itu pun banyak range-nya. Mulai dari yang sederhana sampai yang lebih canggih sehingga kualitas gambarnya tidak lagi kalah dengan yang mesin-mesin besar. Kemudian bagaimana kita memilih probe? Kegunaannya apa untuk MSK, kemudian probe-nya, apakah kita perlukan yang probe-nya tinggi frekuensinya atau rendah. Kemudian biasanya kita mulai dari linear karena kasus-kasus muskuloskeletal kebanyakan adalah linear. Suatu saat bisa saja dibutuhkan hockey stick, nanti akan kita lihat gambarnya. Dan terakhir barangkali baru kita memerlukan low frequency. Advanced feature yang kita perlukan nanti pada slide berikutnya, kemudian selalu bandingkan berbagai macam mesin, select most comfort image for your eyes, mana yang lebih nyaman untuk mata sejawat sekalian, karena bisa saja saya melihat berbeda dengan orang lain yang lebih enak. Kemudian pilihlah brand yang memang sudah lama berkecimpung di dunia USG, kemudian juga mempunyai customer service yang baik, dan itu termasuk bagaimana kita akan dibantu untuk training, kemudian follow up long term after sales service, dan kemudian mengerti kebutuhan kita mulai dari basic sampai ke advance. Nah, ini advance feature yang tentu saja kalau kita membeli mesin ultrasound ada cost tambahan seperti power doppler. Power doppler memang sudah termasuk wajib, tetapi saat ini ada yang namanya power doppler kuantifikasi. Jadi power doppler tidak hanya melihat merah atau biru, tetapi juga dengan angka tertentu yang kita bisa membandingkan apakah misalnya setelah kita suntik injeksi steroid itu memang daerah tersebut neovaskularisasinya berkurang. Kemudian needle enhancement ini juga penting bagi teman-teman yang melakukan intervensi dengan jarum suntik. Kita bisa lihat pada gambar yang di tengah-tengah dan di bawah ini
Kalau needle enhancement-nya kita matikan, gambarannya adalah seperti ini. Tetapi kalau needle enhancement-nya kita nyalakan, lebih jelas. Tentu saja ini tidak mengalahkan bagaimana skill kita sebagai dokter dan training kita. Ini hanya sebagai alat bantu. Ya. Dan ini adalah 3D-nya dari ultrasound. Pentingnya apa pada waktu kita melakukan injeksi? Kalau kita lihat, ini adalah gambar nerve yang sebelum disuntik dilakukan hidrodilatasi, kemudian ini mulai kita lakukan hidrodilatasi, dan ini adalah potongan di C. Kita lihat jaringan mengembang, tetapi pada waktu potongan yang diambil 3D, kita bisa melihat memang terjadi penggembungan atau memang melebar nerve tersebut setelah kita lakukan hidrodilatasi. Jadi memang kita bisa melihat ini tepat kita lakukan kepada nerve tersebut dan cairannya tidak lari ke jaringan sekitarnya. Kemudian pemilihan probe. Yang paling biasa kita lakukan mulai adalah dari linear electronic probe 4-12 itu bisa menjamin kita bisa melakukan mulai dari jari yang paling superficial, shoulder, kemudian lutut, bahkan kita bisa turun ke kalau 4-12 itu kita bisa turun ke megahertz yang 5-nya, 6-nya barangkali untuk kasus-kasus pada pasien dengan keluhan hip tetapi orangnya cukup kurus ya. Kemudian hockey stick di gambar yang sebelah kiri 8-18 untuk struktur-struktur yang memang reguler dan superficial. Kita menggunakan 8-18 megahertz dan kemudian yang paling kanan adalah linear ini curve probe yang 1-5 megahertz. Digunakan untuk pasien-pasien, bisa juga kita melakukan menyuntikan lutut kok, tetapi pada pasien yang obes dengan menggunakan curve probe tentu saja bisa, tapi biasanya kita gunakan untuk hip, kita gunakan untuk glenohumeral joint dari posterior yang untuk pasien dengan ketebalan fatnya yang cukup, kemudian untuk spine. Untuk melihat deep structure, kita bisa melihat ini saya lakukan dengan menggunakan 4-12 MHz dengan mesin GE yang paling kan paling kiri atas ya, kita cukup bisa melihat kubahnya. Kemudian saya menggantinya dengan curve yang 1-5, kubahnya lebih jelas, tetapi memang sekali lagi kalau kita mengganti mesinnya kita bisa lihat ini Logic S8 yang terbaru itu kita bisa sangat melihat lebih jelas lagi dibandingkan hanya kita mengganti curve. Ini adalah akhir dari PowerPoint pertama saya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk judul kedua, yaitu introduksi untuk interventional physician. Oke, ini adalah slide sebenarnya banyak sekali teman-teman rehab di sana. Bagaimana posisi American Academy of Physical Medicine dan Rehabilitasi untuk penggunaan diagnostik muskuloskeletal ultrasound atau penggunaannya ultrasound untuk guided prosedur. Dari 2014, seperti tadi saya sampaikan di awal, mulai booming itu di 2015, 2016 di Indonesia. Tetapi mereka sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa mereka yakin dan percaya bahwa penggunaan MSK ultrasound adalah suatu komponen yang fundamental untuk praktek. Ini adalah dalam hal ini adalah dokter-dokter rehab, tetapi sebenarnya dokter-dokter yang berkecimpung di pasien-pasien dengan kasus MSK merupakan suatu kondisi yang sangat penting untuk mendiagnosa maupun melakukan tata laksana pasien dengan muskuloskeletal kondisi. Kemudian di backup lagi dengan berbagai board pernyataan apakah dari European Society, PMR, kemudian Euromusculus, Turkish League Against Rheumatism, dan mereka percaya bahwa dulu awalnya memang digunakan untuk clinical aplikasi, diagnostik, ya kemudian juga research, tetapi saat ini sangat common dalam klinik kita sehari-hari. Dan MSK US menjadi suatu tool yang sangat bermakna, sangat penting di dalam daily clinical practice. Ya, ini adalah pernyataan dari American Medical Society untuk Sport Medicine yang mengeluarkan statement di tahun 2014 juga bahwa evidence base-nya adalah A,
USG guided lebih akurat daripada kita melakukan palpation atau landmark guided injeksi, dan tidak cuma sekedar dari akurasinya, karena kalau kita nyuntiknya tepat, tetapi misalnya pasiennya hasilnya sama saja, kita menyuntik peritendon atau jauh dari tendon, ternyata efikasinya tidak berbeda, kasihan pasiennya tentu saja, karena pembayaran lebih mahal, tetapi efikasinya tidak bermakna. Tetapi dari statement ini, mereka mengeluarkan evidence base yang cukup baik, yaitu statementnya adalah B, bahwa memang lebih efikasinya lebih baik untuk penggunaan USG guided untuk melakukan injeksi. Ya. Dan tentu saja untuk melakukan ultrasound practice, history, kemudian clinical examination atau PF, dynamic ultrasound assessment ini adalah pentingnya tadi kita melakukan basic ultrasound, kemudian pengambilan gambar, dan baru kita bergerak menuju belajar bagaimana kita needling atau menggunakan jarum. Penggunaannya apa saja untuk sebagai interventionalis, kita bisa melakukan injeksi untuk pengobatan, infiltrasi dan injeksi kepada joint, kepada bursa, synovial sheath, kemudian melakukan evakuasi cairan, mengambil biopsi, dan saat ini ada juga shockwave terapi yang menggunakan guided dengan ultrasound. Dan saya akan memberikan mengenai critical review, setelah slide-slide ini, kenapa sangat penting? Karena apapun yang kita kerjakan, memang sebagai dokter tentu saja harus memiliki evidence base. Tetapi ingat, kalaupun evidence base-nya terlalu bagus atau evidence base-nya kurang baik, tidak bisa kita aplikasikan seluruhnya pada pasien kita. Kita harus juga melihat judgment kita sebagai pasien. Kemudian tentu saja kedua, uniqueness dari pasien. Pasien itu sangat berbeda-beda satu dengan lainnya. Apa yang kita miliki sebagai evidence base adalah guideline atau panduan kita bahwa pilihan terapi, pilihan pemeriksaan ini ada banyak, ada urutannya atau ada choices-nya, tetapi tentu saja tidak menggantikan judgment kita sebagai dokter. Ya, jadi dari jurnal ini dikatakan bahwa penggunaan shoulder adalah lebih digunakan banyak untuk kasus-kasus prosedur USG karena memang yang menyerupai USG untuk akurasinya menyerupai MRI adalah banyak kasus-kasus untuk rotator cuff tear. Ya, jadi saat ini penggunaan USG sangat proliferasi, sangat meningkat dan jangan sampai kita juga melakukannya sebagai overutilisasi. Jadi semua pasien perlu tidak perlu kadang-kadang kita lakukan USG. Evidence-nya untuk ultrasound guided injeksi ini kalau untuk ultrasound yang paling mudah dilakukan barangkali penyuntikan biseps. Kemudian yang paling susah ini dari versi saya sebagai waktu itu belajar ultrasound adalah melakukan ultrasound glenohumeral injeksi dari posterior. Kalau dari posterior kita hampir jarang kesuksesan menggunakan blind, akurasinya itu kecil. Karena sangat dalam dan apalagi kemiringannya sangat steep angle. Jadi kalau ultrasound guided glenohumeral joint injeksi yang dari posterior tentu saja lebih akurat kalau kita melakukan dengan alat bantu ultrasound ketimbang dengan menggunakan blind. Walaupun saat ini dengan makin kita punya learning curve sendiri dan ada lagi mungkin teman-teman sejawat sekalian yang melakukan juga injeksi glenohumeral tidak dari posterior tetapi dari anterior. Ya. Ini adalah evidence-nya untuk glenohumeral, ascension, acromioclavicular, kemudian elbow, wrist, hip. Ya, dibandingkan palpasi secara klinis, kita lihat yang kolom kedua dan USG guided. Ya, kalau untuk penggunaannya untuk lutut, jelas. Kita tidak terlalu banyak, kalau sudah biasa blind, barangkali lebih mudah dan hampir bisa 100% untuk kesuksesannya. Hanya mungkin untuk kasus-kasus yang terlalu pasien dengan kaki yang besar yang atau yang gemuk, kemudian yang beberapa kali kita suntik fail, kita perlu alat bantu seperti ultrasound guided. Untuk hip, jelas kalau kita sangat membutuhkan ultrasound guided untuk injeksi, kemudian untuk ini, AC joint sendiri,
walaupun dia superficial, tetapi masuknya itu celahnya cukup sempit, sehingga kita sangat memerlukan ultrasound guided. Ya, ini penggunaannya palpasi dibandingkan dengan ultrasound dan akhirnya dibandingkan juga berkenaan dengan fluoroskopi. Ya. Jadi kalau ultrasound untuk bursa dibandingkan penggunaan dengan fluoroskopi, akurasinya 100% untuk penggunaan dengan ultrasound. Kenapa? Karena ultrasound untuk bursa adalah soft tissue. Kalau jaringan yang kita mau suntik kebanyakan soft tissue di antara soft tissue yang lain, tentu saja kita menggunakannya ultrasound. Misalnya piriformis, kemudian penggunaan ini bursa subacromial subdeltoid di bahu. Tapi kalau bangunan struktur di sekitar kita adalah tulang, cocok kalau kita menggunakan fluoroskopi. Ya, ini hampir sama. Hasilnya bagaimana selain tadi akurat? Akurat ya sih tepat masuk ke dalam zonanya, tetapi misalnya fasenya turunnya nggak berbeda. Ternyata memang dibandingkan dengan penggunaan hanya landmark untuk kasus bursa, bursa itu cukup sulit ya. Saya rasa kalau kita blind atau landmark guided ya. Fasenya kalau menggunakan ultrasound fasenya turun sampai 4 poin, sementara kalau palpasi itu setengahnya hanya turun bisa 2 poin. Kemudian ROM-nya juga bermanfaat meningkat. Tentu saja apa yang akan saya sampaikan tidak semua hanya yang bersifat mendukung, tetapi akan ada beberapa slide yang memang ternyata kalau memang ditata laksana oleh dokter yang sudah canggih, misalnya menyuntik secara blind, bisa saja hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini berbagai kondisi yang tadi hanya shoulder, ini banyak sekali target ya. Dibandingkan outcome-nya, apakah ultrasound guided injeksi itu lebih superior? Ya, ini untuk shoulder. Banyak sekali jurnal kumpulan dari meta-analisis, ternyata outcome-nya lebih superior. Ini kita lihat, yes, all outcome, yes, better pada minggu 1 dan 2, langsung ya, fase sangat turun, dan ROM-nya pada 3 minggu pertama. Kemudian penggunaan ultrasound juga, lebih baik untuk mengobati night pain ya pada numeral rating scale pada minggu kedua, minggu keenam ya, dibandingkan dengan palpation guided. Ini untuk shoulder, kemudian untuk lutut, sementara untuk wrist ini masih in doubt ya karena penggunaan apakah dia landmark guided ataupun ultrasound ini tidak banyak berpengaruh untuk penggunaan ultrasound. Untuk CTS, yes, ultrasound lebih superiority untuk outcome-nya. Kemudian plantar fascia, ini juga ada 50-50, ada yang mengatakan lebih baik dengan USG. Tapi untuk yang saya rasa untuk teman-teman sejawat sekalian yang terbiasa, ya, itu hasilnya juga cukup baik untuk tanpa alat bantu. Cochrane database ini saya cek terakhir sampai minggu ini, masih terakhir mereka menggunakan 2012, bahwa penggunaan injeksi kepada daerah bahu yang dibantu oleh ultrasound imaging barangkali memang tidak banyak bermakna untuk memperbaiki nyeri atau fungsi ya, dibandingkan dengan blind injeksi. Ini masih mereka berpendapat di Cochrane 2012. Ya. Tetapi setelah itu mereka mengeluarkan banyak sekali persatuan. Jadi kalau ini kan kita hanya melihat untuk shoulder, nanti mereka mengeluarkan untuk elbow dan lain-lain. Itu memang masih ada pro kontra. Sekali lagi memang kita kembali kepada judgement kita, kapan kita mau melakukan untuk ultrasound, dibantu ultrasound untuk injeksi ataupun tidak. Ya. Ini untuk efikasinya dibandingkan kalau kita suntik blind, secara statistik memang bermakna nyeri berkurang pada minggu ke-6. Tetapi untuk in terms, untuk fungsi, jadi kalau kita punya fungsi range of motion, kemudian questionnaire-questionnaire fungsi, itu tidak banyak bermakna antara dibantu atau di-guided atau tidak di-guided. Ya. Kemudian ini apakah memang perbedaannya itu yang ada, misalnya kalau fase turun 4, fase turun 2, sangat bermakna sekali, apakah memang kemudian penggunaan kortikosteroid injeksi itu juga gold standard untuk intervensi. Jadi base evidence-nya ini masih sangat mix ya. Kadang-kadang kita bisa juga melakukan injeksi dengan
menggunakan hanya prolos seperti dextrose 5%, tapi hasilnya juga cukup baik. Jadi dibandingkan dengan traditional care, maksudnya adalah penggunaan injeksi tanpa alat bantu, penggunaan rutin MSK US ini dapat membantu perbaikan atau pelayanan terhadap pasien yang dapat mengurangi kejadian bahwa kita tidak yakin diagnosa, memperbaiki treatment, dan dapat meningkatkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan follow up berikutnya. Apakah tetap akan kita lanjutkan terapi kita? Apakah akan kita lanjutkan pengobatan kita oral? Atau kita lanjutkan dengan yang next step-nya, misalnya harus dilakukan injeksi. Oke, penggunaan ultrasound untuk shoulder. Sebenarnya sama untuk kasus yang lain, untuk lutut, untuk jari. Apakah memang kita lakukan banyaknya untuk diagnostik ini di huruf besar? Apakah jadi besarnya untuk pentingnya kita mau melakukan diagnostik atau terapeutiknya lebih besar? Kalau diagnostiknya lebih besar, kita mending mendiskriminate patologi. Karena pada bahu misalnya, banyak sekali kasus-kasus yang semuanya nyeri bahu, tetapi bukan semuanya itu terjadi karena kadang-kadang kita bisa mendiagnosa gampang biceps patologi, tapi tidak semuanya itu karena bicepsnya. Misalnya bisa saja karena impingement syndrome, itu kita mengetahui diagnosa. Kemudian kita bisa mengidentifikasi, kemudian menstratifikasi, dan kemudian kita membuat plan untuk follow up terhadap intervensi yang akan kita lakukan. Ya. Sementara untuk kalau terapi T-nya besar, kita lakukan kebanyakan untuk tata laksana nyerinya atau memang pengobatan terhadap pasien untuk mencapai perbaikan dalam range of motion dan kembali lagi pada bekerja atau kembali pada permainan. Ya, practical considerationnya adalah yang penting sebenarnya apakah kita mau injeksi atau tidak injeksi. Karena kalau saya sendiri, walaupun saya banyak mengajar misalnya mengenai injeksi, tidak semua pasien langsung pada pertemuan pertama saya lakukan injeksi. Dan if so, kalau kita mau melakukan injeksi, apa yang akan kita injek? Kemudian kondisi apa yang memang kita bisa yakinkan kepada pasien kondisi ini memang lebih baik atau lebih bermanfaat kalau kita lakukan injeksi. Kemudian kapan pelaksanaannya? Misalnya pada shoulder, pada shoulder dengan adhesive capsulitis, pada waktu P-nya sangat sakitkah? Atau pada fase kronis, pada fase 7 bulan? Itu tentu saja choices-nya harus kita lihat lagi dari setiap patologi penyakit. Ya, ini sekedar informasi bahwa kalau kita lihat penggunaan pada bahu di 6 minggu pertama, kalau kita lakukan CSI yaitu kortikosteroid injeksi 92%-nya membaik. Tetapi kalau kita tunggu sampai 1 tahun, itu hasil P-nya tidak terlalu bermakna dibandingkan dengan kasus yang lain. Bahkan lebih baik lagi kalau kita lakukan physical therapy atau exercise pada 1 tahun. Jadi pada 6 minggu pertama, di sini terlihat penggunaan physical therapy itu memang tidak terlalu banyak hasilnya dibandingkan menginjeksi. Tetapi kalau kita bertahan sampai setahun hasilnya permanen, itu memang lebih kembali kepada exercise. Jadi inilah yang harus kita berikan kepada pasien, bahwa injeksi itu bukan segala-galanya, tetapi selalu kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan kepada pasien sebelum injeksi dan setelah injeksi. Ini adalah slide yang kedua, PowerPoint yang kedua. Dan kita beranjak untuk PowerPoint yang ketiga. Ini adalah penggunaan, prinsip-prinsip penggunaan untuk intervensi menggunakan ultrasound dalam hal membantu kita melakukan injeksi. Ya. Dari slide PowerPoint ini, kita akan melakukan beberapa objektif, yaitu apakah definisi yang kita sebut dengan injeksi guided, kemudian mengapa kita memerlukan USG guidance, kemudian general principle-nya, indikasi dan kontraindikasinya, alat-alat apa yang kita perlukan, kemudian setup-nya bagaimana, teknik-teknik injeksi, pitfalls dan force-nya, edukasi apa yang kita perlukan, kemudian wrap up dan konklusi. Oke, apa yang kita bicarakan pada slide ini? Kita bicarakan mengenai direct ultrasound guidance.
apakah ada indirect ultrasound guidance? Ya, ada. Jadi, yang kita sebut dengan indirect ultrasound guidance adalah pemakaian panduan ultrasound secara indirect. Artinya, kalau direct kita melakukan injeksi dan jarum kita langsung real time terlihat di dalam monitor kita. Tetapi kalau indirect ultrasound, itu biasanya kita melihat dengan ultrasound kedalaman, kemiringan, kemudian kita kasih tanda, marking di kulitnya, titik kita mau masuk. Tapi pada waktu kita melakukan injeksi, kita tidak melakukan atau melihatnya dengan ultrasound. Itu mungkin pada ada kasus-kasus pada pediatrik. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah direct ultrasound guidance. Targetnya bisa apa saja, bisa joint, bursa, tadi ya, sesuai dengan seluruh struktur muskuloskeletal yang bisa kita lihat. Muscle, kemudian tendon sheath, seperti misalnya pada E1 pulley, kemudian mesh, dan perineural. Pertimbangan-pertimbangan general, yaitu bagaimana nanti kalau kita, kebetulan saya adalah dokter rehab, kemudian kita dalam partnering dan practice building di dalam sebelum kita melakukan injeksi, kemudian pada waktu kita masuk ke klinis atau ke rumah sakit, bagaimana kita membentuk tim, kita bekerja sama dengan teman-teman sejawat sekalian, ya. Kemudian pemilihan transducer, tadi sudah disebutkan sekilas. Kemudian assessment pre-prosedur diagnostik, diperlukan apa, seperti penjelasan yang jelas kepada pasien, kemudian diperlukan juga tanda tangan pasiennya, persetujuan, indikasi, kontraindikasi sejelas-jelasnya, kemudian sterility untuk pada saat kita melakukan, apakah teknik steril atau teknik clean kalau kita melakukannya di poli, clean teknik itu cukup kalau saya melakukannya dengan menggunakan gloves yang steril, kemudian propnya juga dibungkus dengan glove yang steril, kemudian baru melakukan desinfeksi daerah injeksi jadi clean. Tetapi tidak semua steril, seperti misalnya ruangan steril, OK, itu tidak. Kemudian bagaimana pemilihan needle dan tips-tips untuk teknis. Apa yang akan kita injek? Apakah lokal anestetik saja, kemudian kortikosteroid, autolog blood, PRP, atau prolotrapi, atau viskosuplementasi, ini sering sekali kalau kita lakukan pada lutut ya. Kemudian instruksi yang kita berikan kepada pasien pasca prosedur. Jadi yang disebut dengan real-time ultrasound imaging membantu kita, para dokter, untuk melihat apakah injeksi tersebut sulit atau memang mudah untuk dilakukan. Misalnya, kalau kita mau melakukannya di daerah hip, itu kita harus lihat apakah memang terganggu oleh bursa iliopsoas. Apakah terlalu dekat dengan posisinya dengan arteri femoralis. Ya. Jadi ini sangat membantu kita untuk menentukan posisi. Penggunaannya, untuk ultrasound guided bisa tadi ya sama, apakah kita mau melakukan injeksi, obat, memasukkan atau melakukan aspirasi, kemudian bisa tenotomi atau fenestrasi, artinya membantu untuk regenerasi tendon, kemudian ada yang bisa juga untuk bantu untuk biopsi drainase. Ya. Untuk indikasi-indikasi spesifik penggunaan ultrasound guidance pada prosedur intervensi tendon, ligamen, dan otot, adalah pada kondisi-kondisi seperti kalau kita melakukan prosedur-prosedur di mana sudah melakukan injeksi, misalnya lutut berkali-kali, masih pasiennya sakit, failed dengan palpation guided prosedur. Kemudian di mana diagnostic injection itu sangat diperlukan karena kita melakukan penempatan injektat atau preparat yang kita akan injeksi itu secara akurat, karena penting untuk melakukan diagnostik. Misalnya tadi kita mau melakukan apakah benar-benar pasiennya itu merasa nyeri karena ada penebalan pada bursa arachnoid subdeltoid. Jadi injektat kita lokal anestetik perlu tepat dimasukkan ke dalam bursa tersebut. Jadi diagnostik injeksi jadi tepat ya. Jadi kita perlu alat bantu. Kemudian
kita ada kesulitan untuk melokalisasi atau menentukan posisi target hanya dengan menggunakan jari atau surface, yaitu karena pasiennya misalnya gemuk, body habitus, kemudian ada masalah deformitas karena kongenital, deformitas post-surgical. Misalnya pada pasien flat foot yang berat, biasanya terjadi PTT atau posterior tibialis tendon problem. Nah, itu kita ingin injeksi sekitar peritendon. Tentu saja kadang-kadang posisi posterior tibialis tendon tibialis posterior sedikit juga sudah berubah kalau dia ada flat foot yang berat. Kemudian targetnya, target structure-nya itu terlalu dalam. Ya, terlalu jauh. Ini adalah contohnya penyuntikan peritendon flexor hallucis longus tendon pada talus. Ya. Kemudian kita lakukan juga, kita perlukan di mana kita ingin melakukan memang bersifat terapeutik. Jadi terapeutik injeksi ini benar-benar kita ingin dapatkan kondisi benar bermanfaat untuk injeksinya karena penempatannya sangat akurat dengan dosis yang seminimal mungkin. Ya. Kemudian ada lagi faktor-faktor risiko lain, faktor-faktor high risk lain yang bisa terjadi sebagai komplikasi yang dapat kita kurangi kalau kita melihat gambarnya di dalam layar. Yaitu kita tidak menyuntik tendon, misalnya pada waktu penyuntikan nervus medianus, itu sudah sangat dekat sekali dengan tendon hallucis longus, tendon yang lain, itu kan banyak sekali tendon dalam satu tunnel. Kita bisa terbantu terhindarinya tidak sengaja tersuntiknya tendon. Kemudian terlalu dekat dengan struktur-struktur neurovaskuler sehingga resiko tinggi untuk terjadi bleeding atau hematom pasca perdarahan. Contoh klasiknya sebenarnya penggunaan pada hip tadi, tetapi jangan salah teman-teman, saya pun kalau menyuntik kadang-kadang pada superficial, yaitu trigger finger, kadang-kadang bisa terjadi biru karena memang sangat dekat dengan sistem vaskularisasi di setiap tendon di antara jari. Ya. Kemudian terjadinya resiko bleeding yang dapat terjadi karena pasien menggunakan antikoagulan atau obat-obatan antikoagulan. Jadi biasanya setelah injeksi kita bisa lihat apakah memang jarum kita itu menyentuh pembuluh darah. Sehingga kita bisa katakan ke pasien ini bisa terjadi hematom, bisa terjadi kebiruan. Ya. Ini adalah secara penyakit indikasinya telinopati, ya, bisa telinitis, trigger finger, CTS ini sih common, ya, common yang biasa kita lakukan injeksi. Kontraindikasi, ya, kalau ada rash atau ada kemerahan di sekitar daerah injeksi, kemudian pada waktu kita melihat ternyata ada bangunan yang dapat mengobstruct atau memblok injection path kita dan adanya kecurigaan ke arah tumor di daerah injeksi. Ya. Ini lagi satu pertanyaan, apakah benar-benar diperlukan injeksi ultrasound USG guided? Sebenarnya pertanyaan ini tidak hanya satu pertanyaan, tetapi sebenarnya dua pertanyaan. Apakah memang kita perlu guidance pada setiap kasus kita? Kalau kita perlu guidance, guidance seperti apa? Kemudian optionnya apa? Karena guidance itu bisa juga dibantu dengan fluoro. Guidance juga bisa dibantu dengan MRI, bisa dibantu dengan CT scan. Kemudian apa yang optimal, bagaimana safety-nya, dan terakhir adalah efikasinya yang akan berujung pada cost-nya. Nah, suatu case study dari Jonathan David Knopf, ini adalah dokter rehab dari Amerika yang membawakan mengenai akurasi ultrasound guided versus fluoroskopi untuk piriformis injeksi. Sekali lagi tadi teman-teman, kalau memang kita melakukan injeksi di sekitarnya adalah soft tissue, terhadap soft tissue di sekitarnya adalah pembandingan soft tissue, tentu saja ultrasound akan lebih membantu kita. Tetapi kalau injeksi di dekat daerah tulang, di mana kita harus melihat tulang, fluoroskopi bisa sangat membantu. Ya. Jadi indikasinya tadi adalah di mana benar-benar kita perlu akurasi, yaitu tadi tibialis posterior, apalagi tibialis posterior pada kasus-kasus tadi pasien flat foot berat, ya. Kemudian short head of biceps femoris, ya, rhomboid, kalau melakukan injeksi di mana tepatnya harus tepat,
kemudian prosedur-prosedur yang di mana targetnya sangat dalam, kesulitan untuk mengidentifikasi target dari landmark saja atau dari palpasi, kemudian kita perlu menghindari struktur-struktur yang ada di sekitarnya supaya tidak salah terkena, kita perlu untuk melakukan diagnostik dan kemudian terapeutik. Untuk melihat anatomi juga, nah indikasi ini selain kalau kita mau melakukan injeksi misalnya seperti ini adalah posisi injeksi di hip. Kalau kita mau lihat patologi yang ada di sini, apakah di sekitarnya ada bursitis, kemudian variasi apa yang terjadi, yang warna kuning nomor 3. Kemudian untuk melakukan soft tissue prosedur, tadi sekali lagi sudah saya sebutkan dua kali, dan high risk dekat dengan lung, dekat neurovaskuler, ada resiko bleeding. Ya. Ini kita sebaiknya di 3, 4, 5, 6 itu kita menggunakan alat bantu kita untuk guidance adalah ultrasonografi. Kontraindikasinya ya sama seperti kontraindikasi injeksi yang lainnya sebenarnya untuk injeksi, karena penggunaan ultrasound generally aman ya, dan ini adalah dari alatnya sendiri, tetapi penting adalah kita sendiri dari sisi kita sebagai dokter yang melakukannya, pahami keterbatasan kita, pahami skill kita, apakah equipment kita cukup cukup untuk melihat struktur yang cukup dalam. Kalau misalnya kita menggunakannya, prop kita punyanya 8-12, tetapi pasiennya gemuk, dan kita melakukan injeksi pada glenohumeral joint, tentu saja agak sulit ya. Kemudian teknik, teknik yang tepat, itu harus belajar, harus mengulang, kemudian kita melihat teori, melihat kepada pasien, karena pasien sendiri kadang-kadang berbeda. Ini ada banyak sekali kasus seperti bahu. Bahu itu kalau diajarkan dari awal untuk injeksi glenohumeral adalah dari posterior. Tetapi saya mungkin bisa yakin nggak sampai 5% dari dokter sekalian yang pasiennya datang dengan keluhan shoulder pain di anterior. Dan kalau kita menyuntik dari posterior pasti akan jadi pertanyaan kepada pasiennya. Apalagi setelah disuntik posterior glenohumeral, kemudian pasiennya tidak membaik, pasti mereka akan terus bertanya kenapa disuntiknya di bagian posterior sementara sakitnya di depan. Nah, teknik-teknik ini kan berkembang. Jadi saat ini kalau memang ada yang berani untuk melakukan injeksi glenohumeral joint dari anterior, bisa dari memang dari joint anteriornya atau dari rotator interval, itu teknik juga makin berkembang sehingga benar kita bisa injeksi dari anterior pasien. Kemudian kontraindikasinya kalau kita lihat ada ketemu tiba-tiba di situ ada mass di dalamnya, nah sebaiknya tidak kita lakukan atau batal kita lakukan. Prosedurnya kita harus rencanakan ya, kita harus melakukan sangat apa ya, teliti tadi selalu. Pertama adalah ini inform consent pasien, itu penting sekali, jangan lupa tanda tangan pasien dengan jelaskan indikasi tadi, kontraindikasi apa yang mungkin terjadi sampai risiko infeksi. Kemudian prosedurnya juga kita planning atau rencanakan mengenai ergonomiknya. Bagaimana posisi pasien berbaring. Apalagi kalau tempat tidur pasien itu dekat dengan tembok. Apakah pasien di sebelah kiri, sebelah kanan, comfortable buat pasien, comfortable juga buat operator. Pemilihan transducer ya, apakah linear, superficial, kemudian usahakan kalau kita mau superficial structure atau structure yang di dalam dengan menggunakan linear, needle angle-nya jangan terlalu steep atau terlalu tajam. Kalau terlalu tajam biasanya jarum kita tidak terlalu jelas terlihat. Kemudian apakah kita mau memilih mengenai menggunakan kurva linear, tentu saja untuk deep-deep structure, dan ini steep needle angle masih dimungkinkan. Kemudian planningnya berikutnya, selalu sebelum injeksi, sebelum kita desinfeksi area tersebut, selalu scanning areanya, beri tanda. Pertama scanning adalah untuk mengidentifikasi ya target, kemudian undesirables, apa yang tidak diinginkan atau yang harus dijauhi. Vaskuler kah, atau nerf sekitarnya kah, atau ada mass di sekitarnya. Identifikasi target, ya, itu adalah scan area tersebut. Kemudian kita tentukan juga
approach needle. Jadi bagaimana kita mau approach needle, apakah dari lateral pasien, dari medial pasien, kemudian needle path-nya itu perlu berapa panjang, kita sesuaikan sehingga kita bisa menentukan berapa panjang jarum yang harus kita pakai. Ya, kemudian jangan lupa kalau memang diperlukan selalu image pre-prosedur itu kita save dan setelah injeksi juga kita save. Dan marking atau beri tanda titik-titik yang akan menjadi titik masuk dari jarum kita. Ya. Setup aseptik teknik ya, prep skin, kemudian kalau memungkinkan sangat bagus sekali kalau kita menggunakan duk steril, kemudian prop covernya kita juga menggunakan steril. Kalau saya menggunakan gloves yang steril ditutupkan kepada prop tersebut, dan jika memungkinkan ultrasound jelly yang steril. Apalagi kalau jarum kita harus dekat sekali dengan prop. Ergonomik artinya buat si dokter jangan ada kesulitan antara melihat jarum, melihat sisi tubuh pasien yang akan diinjeksi dengan gambar yang ada di layar atau monitor. Ya. Kemudian kita lihat lagi tempat atau posisi injection site, needle, dan posisi mesin. Ya. Freehand technique. Biasanya non-dominan. Kalau non-dominan kita adalah kiri, itu kita memegang transducer, kemudian dominan itu memegang jarum. Tetapi tentu saja proses selalu berkembang, learning curve berkembang. Mungkin seperti saya, kadang-kadang saya harus memegang jarum justru dengan tangan kiri. Itu harus kita terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, biasanya posisi apapun akan mudah. Ini adalah gambaran improper body position yang sebelah kiri, di mana dokternya berdiri, menunduk. Ya, tetapi kalau kita letakkan kita sejajar, hampir sejajar dengan tangan, ya, kita akan lebih mudah buat kita, tidak terlalu lelah, dan semua langsung terlihat di depan kita, baik lehernya pasien ataupun monitornya, ultrasound. Ya, kemudian operator dan screen, posisinya juga di mana, tidak usah, yang sebelah kanan adalah kita terlalu menoleh ke belakang. Ya, kurang di depan kita, sebaiknya berada satu garis dengan posisi bagian target tubuh pasien tersebut. Ya. Kemudian hand, ya, pada posisi yang gambar yang kiri, hand and arm posisi ini kenapa dianggap improper, padahal posisinya sudah di depan kalau layar monitornya. Karena tangannya tidak tersangga, sehingga kemungkinan kita goyang jarum, apalagi kalau daerah tersebut kita memerlukan jarum itu sangat stabil. Daerah-daerah yang kecil, daerah-daerah yang terlalu superficial, tangan kita harus stabil. Jadi kalau kita lihat ini tangannya dokternya ditaruh di atas tubuh pasien, semua tersangga dengan baik. Ini adalah proper body ergonomic. Kemudian caranya menginjeksi kita lakukan. Yang pertama adalah dari in-plane, yang kedua nanti adalah yang out-of-plane. Yang in-plane kita sebut juga long axis atau longitudinal approach, ya, di mana needle-nya itu linear atau satu garis dengan transducernya. Kalau transducernya memanjang, jarum kita juga sama, dari kiri ke kanannya si transducer, atau kalau kita sebut dari medial ke lateralnya pasien. Kita bisa melihat apa di gambarannya, kita bisa melihat shaft dan bisa melihat tip. Ini lebih di suggest atau lebih disarankan bagi injeksi di berbagai tempat, juga bagi dokter-dokter yang memulai injeksi. Lebih mudah mana melihat shaft atau tip? Sebenarnya kalau shaft kita bisa melihat karena panjang, tetapi tip itu adalah bevel. Bevel itu irregular bentuknya karena dia berbentuk hampir seperti segitiga. Jadi kalau disebut irregular, dia akan merefleksikan gelombang suara secara lebih banyak. Jadi tip itu mestinya juga mudah kita temukan, walaupun dia berbentuk titik, tetapi karena dia irregular, tentu saja akan mudah untuk kita temukan. Shaft itu jelas ya. Kalau seperti ini, shaftnya ada reverberasi, jadi karena benar-benar sangat-sangat
perpendikular atau paralel sekali dengan si jalur gelombang ultrasoundnya. Ya, kita bisa masuk benar-benar in plane, ini jadi masuk ya, biasanya pada injeksi lutut superior dari superolateral. Ya, tetapi kita juga bisa menukik jarum kita. Ya, ini adalah gambaran jarum-jarum yang memang dibuat hiperechoic jarum. Tetapi saat ini berbagai teknik dari mesinnya ultrasound sendiri sudah dibuat, memang ada needle enhancement sehingga jarum sederhana pun, jarum mereknya misalnya Terumo atau yang lebih murah lagi dari Terumo, jarum-jarum biasa itu pun kita kalau dinyalakan needle enhancement-nya bisa sangat cukup jelas, tapi seperti kalau kita melihat gambar penyuntikan di buku-buku textbook. Ya, nah ini adalah injeksi. Kalau kita mau melakukan, kita ukur dulu, jangan needle-nya terlalu stiff atau terlalu tukik. Jadi kalau kita ambil garis dari titik ini, terlalu menukik, nanti akan gambarannya jarumnya tidak terlihat dengan jelas. Ya, kalau out of plane approach itu juga kita sebut dengan short axis atau transverse, ya, di mana needle-nya itu tegak lurus terhadap transducer. Jadi kalau transducer kita letakkan seperti ini, needle-nya itu memotong sumbu pendeknya. Yang kita lihat adalah apa? Karena kita melihatnya potong sumbu pendek, tentu saja kita melihat akan seperti hanya satu titik. Dot, dot, dan dot. Hanya titik, titik, dan tidak akan ketemu garis panjang seperti gambaran sebelumnya. Sangat challenging, artinya sangat lebih advance, sangat menantang penggunaannya, dan kita gunakan jika diperlukan. Seperti misalnya pada superficial joint, pada trigger finger. Ya. Atau pada kasus-kasus yang lain, kalau kita perlukan juga, misalnya tennis elbow, mau pakai jarumnya tidak terlalu panjang, juga kita bisa lakukan dengan out of plane approach. Ya, apa yang akan kita lihat? Jarum masuk pertama kali under probe, ini seperti ini, titik ya. Kemudian jarum lewat dari target, tetap kita akan melihat titik juga. Kemudian jarumnya tidak paralel, tetapi oblik dan sudah jauh di luar target, tetap kita melihatnya dot dan dot. Jadi hati-hati untuk out of plane, ini adalah pitfall-nya. Selalu jiggle, selalu goyangkan, atau bisa juga kita pakai micro bubble, jadi semprotkan sedikit, ada gelembung bubble yang bisa membantu kita menarik perhatian lagi kemana sih ujung jarum kita sebenarnya. Ya. Ya, jadi kalau kita tidak yakin, ini tadi adalah ya bintik. Kemudian kita bisa lihat bintik, bintik, selalu bintik kalau kita menggunakan off of plane, mau dia di jauh dari target atau hampir mendekati target, di atas target pun sama, tetap kita melihatnya bintik. Kita move tip in and out ya, jadi bisa dijiggle, digoyang sedikit, atau kita sebut juga penggunaan advancement walk down. Jadi pelan-pelan turun naik satu, turun naik dua, turun naik yang menuju ke targetnya. Sehingga ini pada waktu kita melakukan penyuntikan ultrasound guide, kalau menurut saya sih kita tidak bisa sesimpel atau secepat kita melakukan injeksi landmark guidance. Pasti biasanya karena kita perlu titik yang tepat, kita perlu area yang tepat, sehingga biasanya waktu yang diperlukan itu lebih banyak daripada waktu kita melakukan injeksi tanpa guidance. Kemudian entry site-nya ya, di per target membutuhkan titik masuk jarum yang lebih jauh sedikit dari probe ketimbang kalau targetnya itu superficial. Ya, jadi ini kalau targetnya superficial, kemudian yang kalau ini adalah targetnya yang lebih dalam, titik masuknya kita bisa tidak sama. Jadi titik mulai kita menusuknya. Ya, kalau makin jauh kita memasukkan jarum, tentu saja kita perlu memastikan needle length-nya itu cukup panjang apa tidak. Ya, kemudian tekniknya, kalau perlu ada cold spray, bisa perlu bisa tidak ya, atau mau menggunakan anestetik lokal yang dipenetrasi dulu, kemudian cari ke apa nih, cari jumlah needle-nya, bevel-nya.
Gaussnya yang mau yang berapa? Apakah kita perlu yang 23, 18, atau 25 ya? Kemudian advance lah real time ya, nyalakan kalau perlu nyalakan Doppler karena kalau cairan kita sudah ter masuk ke dalam jaringan, biasanya itu Dopplernya juga menyala daerah tersebut ya. Apakah kita perlukan juga tes trajektori untuk lokal anestesia? Ya. Kemudian prosedur, selama prosedur, angkorlah transducer, jadi selalu ada tempat berpijak, baik kita berpijak tangannya itu mau jari-jari saja, atau seperti gambar tadi, seluruh tangan kita mulai dari siku itu berada di tempat yang stabil. Ya, kalau kita tidak bisa melihat ujung bevel kita, jangan didorong terlebih dahulu. Yang mau didorong juga satu-satu, jangan menggerakkan. Keduanya secara bersamaan menggerakkan prop sekaligus menggerakkan bevel kita. Move one at a time. Jadi kalau kita mau sekarang jarum yang kita gerakkan, biasakan transducer kita jangan slide, jangan goyang. Kalau kita mau menggerakkan transducer kita, jarum kita jangan digoyangkan dulu. Ya, kemudian juga usahakan jangan memindahkan transducer terlalu banyak sehingga di layar monitor itu nanti ini common sekali, itu pun terjadi pada saya. Misalnya gambar jarumnya ada tapi gambar targetnya tidak ada. Itu pada waktu kalau kita mulai belajar selalu bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian tahu kapan kita harus, artinya gini, pada waktu kita mau melakukan injeksi tidak ketemu ya, kita harus withdraw, tahu kebatasan kita ya. Atau memang kita mau menyuntikkan peri-peri saja tetapi jangan dipaksakan terlalu lama di depan pasien. Atau memang redirect, arahkan kembali ke arah target. Strive for parallel, selalu usahakan jarum paralel dengan transducer. Kalau memang memungkinkan, itu kita melihat reverberasi seperti ini. Ya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan paralel, misalnya pada kasus-kasus tendon yang dive in, jadi tendon biceps itu mulai dari dia origonya menuju ke bagian tendon muscle junction itu dia dive in. Sehingga kita memerlukan heel toe maneuver. Di mana bagian toe-nya tersebut bagian distal itu kita dorong ke dalam ke menekan jaringan tubuh sehingga jarum kita akan lebih paralel. Karena kan tadi kita mau mencapai strive to paralel. Kemudian untuk implant, kalau kita memerlukannya tadi adalah ditekan bagian distalnya. Kalau ini oblique standoff, kita mengangkat justru pada bagian proksimalnya pada daerah-daerah yang superficial sekali. Ya, fill gap ini karena ini nggak boleh kosong, harus berisi dengan gel. Ya, jadi inilah di saat dimana kita perlukan gel steril. Ya, fill gap with gel di sini sehingga kita tetap berusaha untuk strive to parallel. Ya. Kemudian bagaimana penggunaan yang tadi oblique standoff ini, kita bisa merubah yang tadinya harus out of plane menjadi in plane. Kalau misalnya untuk yang superficial sekali untuk jari-jari, ya out of plane kita bisa dengan menggunakan oblique standoff kita merubah jarum kita menjadi lebih bisa untuk dilakukan in plane sehingga nggak sulit menemukan ujung jarum kita. Karena kalau out of plane tentu saja lebih tricky. Ya. Untuk membantu visualisasi jarum dalam monitor kita. Ya, tentu saja pemilihan jarum satu length. Length ditentukan dari apa? Untuk tidak sekedar dari kita lihat superficial, misalnya trigger finger kita tahulah pakainya bisa nggak ya 27G yang cuma setengah inci. Tetapi kalau kita mau masuknya ternyata jarumnya padnya itu sedikit jauh, lebih jauh dari prop kita, tentu saja length yang menurut saya yang setengah inci itu tidak cukup. Kita harus misalnya yang menggunakan satu inci. Satu inci yang terkecil itu bisa kita menggunakan 25. Nah, kalau size atau gauge dari jarum tentu saja berpengaruh pada gambar. Ya, kalau kita lihat 25 sampai dengan 18 gambarannya jelas berbeda. Tetapi tidak berbeda banyak kalau memang skill kita sudah cukup terampil. Ya, kemudian ini adalah
jarum-jarum ekogenik yang memang harganya mahal, tetapi kalau nggak diperlukan, tadi ada teknologi kita needle enhancement atau kemudian dari skill kita sendiri, apakah mau tadi oblique stand off atau heel toe maneuver yang bisa membantu needle visualisasi. Ya. Nggak ketemu juga, tadi sudah semua tadi kita lakukan, jangan lupa jiggle, goyang-goyang, kemudian rotate bevelnya. Rotate bevelnya artinya tadinya bevelnya madep atas, kita rotate dulu ke bawah, biasanya merubah gambaran atau refleksi sinar gelombang ultrasoundnya. Kemudian penggunaan stylet ya, jangan buru-buru dicabut, karena biasa membantu kita untuk menemukan jarum kita ada di mana. Lagi kalau yang menyuntiknya menggunakan stylet. Sesudah kita berada di target, ya jangan lupa kalau mengatur kepentingan asuransi atau kepentingan dokumentasi, take picture ya, waktu needle-nya berada di target, apakah kita mau melakukan aspirasi, kemudian injeksi juga kita lakukan under direct ultrasound visualisasi. Kemudian setelah selesai, rescan area untuk memastikan bahwa injektat kita berada pada posisi yang tepat dan pertimbangkan untuk mengambil kembali picture untuk dokumentasi lokasi dari injektat. Bagaimana lagi untuk membantu visibility dari needle? Ya, tadi larger needles atau smaller needles tentu saja berbeda. Usahakan needle itu selalu ditempatkan tegak lurus dengan beam atau gelombang ultrasound. Ya. Needle tip tadi saya sudah sampaikan, lebih biasanya selalu harusnya lebih mudah ditemukan. Bahkan walaupun kadang-kadang kita tidak bisa temukan shaft kita 100% di layar kita. Karena needle itu memang diciptakan ada bevelnya. Bevel itu bersifat irregular, artinya dia tidak rata. Sehingga refleksi sinar mestinya lebih jelas pada bagian tip. Kemudian gunakan principle of scattering, tadi jiggle, kemudian needle tip. Tadi bevel itu adalah prinsip-prinsip scattering. Kan kemudian gerakan lagi needle-needle tersebut secara maju mundur atau secara ringan di daerah tersebut. Untuk wrap up dan kesimpulan ya, untuk pada berbagai pasien-pasien kita selalu bantu pasien kita menentukan tata laksana yang tepat untuk pasien tersebut. Tidak semuanya memang harus diinjeksi, ya. Tidak semuanya memerlukan ultrasound eksaminasi. Kemudian posisi kita juga harus ergonomik kalau kita mau memutuskan melakukan injeksi atau melakukan pemeriksaan ultrasound muskuloskeletal. Ya, kontrol transducer stabil. Ya, kemudian evaluate region of interest secara komplit, secara menyeluruh, ya jangan lupa sebelum injeksi geser ke kiri, ke kanan transducernya, ya cari apakah memang ada daerah tersebut terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak boleh kita injeksi. Kemudian evaluasilah target structure dengan dua plane, jadi dua plane yang tegak lurus, baik short axis maupun long axis. Jadi ultrasound merupakan suatu alat bantu, powerful tool untuk praktek kita sebagai dokter MSK maupun untuk guided intervensi. Ya. Lebih akurat dan juga lebih efficacious, efikasinya dan efektif untuk pasien dibandingkan dengan injeksi-injeksi palpasi. Kemudian kalau kita melakukan injeksi, selalu cari needle, visualisasi needle adalah krusial, jangan menyuntikan dulu atau jangan memulai menyuntikan dulu, pada waktu kita tidak menemukan jarumnya, posisi jarumnya di mana. Ya, implant approach selalu menjadi target kita dengan minimal obliquity itu. Jadi kalau bisa selurus mungkin dengan oblique yang jangan terlalu angle terlalu steep atau terlalu tajam. Ya. Jadi kembali lagi selalu mulai dengan basic ultrasound fisik. Belajar apa yang namanya scatter, belajar apa yang namanya atenuasi, ya. Kemudian choosing right equipment, mulai dari alat mesinnya, kemudian jarumnya tadi, kemudian obatan yang akan kita injeksi, anatomi kita harus tahu, kemudian skill untuk menemukan, men-tracking, kemudian advance needle. Dan tahu batasan kita, kalau memang kita belum terbiasa untuk menyuntik misalnya, belum terbiasa untuk menyuntik PRP kepada meniskus, ya recognizing limits, ya your limit, kita punya semua punya learning curve termasuk saya, kemudian practice is key. Ya, terima kasih.
Masih ada satu slide lagi, yang terakhir adalah common knee intervention untuk nyeri. Ini adalah hanya 3 injeksi pada lutut yang paling sering. Ya, sebagai introduksinya bahwa kalau tadi kita bicara banyak di depan, memang saya masukkan mengenai shoulder, tetapi bagaimana penggunaannya untuk lutut? Ya, kalau penggunaan ultrasound untuk lutut, terutama adalah better untuk evaluasi superficial structure, yaitu extensor mechanism, kemudian MCL, dan joint-joint recessus. Tetapi kalau kita mau melihat misalnya bagian meniskus medial, bagian meniskus lateral, bagian ACL, tentu saja bisa kita lakukan, tetapi tidak suatu hal yang gold standard. Ya, karena resolusi biasanya akan berbanding terbalik dengan kedalaman. Ya, jadi ligamen-ligamen yang cukup di dalam tersebut itu akan terganggu kalau kita melihatnya itu tidak terlalu terlihat jelas. Ya, ini penggunaan bagaimana penggunaan viskosuplementasi injeksi menggunakan ultrasound dengan palpation guided dengan melakukan suprapatelar bursa. Ini injeksi yang paling mudah untuk beginner atau pemula pada waktu kita melakukan injeksi intraartikular lutut. Ya. Penggunaannya apa ya? Aplikasinya ini tidak terlalu berbeda jauh, apalagi kalau orangnya cukup kurus, kita bisa melakukannya tidak berbeda banyak ya. Memang meningkatkan akurasi terutama kalau kita mau menyuntik aspirasi. Jadi kalau kita mau melakukan pengambilan cairan, jumlah cairan yang tersedot akan jauh lebih banyak kalau kita melakukannya dengan USG guiding. Tapi kalau sekedar menyuntikkan kortikosteroid 5 cc, itu kalau orangnya kurus tidak terlalu masalah apakah dia guiding apa tidak guiding. Ya, untuk anatomi kita harus tahu yang namanya suprapatelar recess, itu yang sering kita injeksi, kemudian tendon quadriceps sebagai salah satu extensor mechanism paling sering kita lihat dan paling banyak ya kita bisa temukan osteophyte di situ, kemudian patellar tendon, kemudian bursa-bursa yang di infrapatelar itu juga mudah kita lihat. Kemudian medial meniskus tetapi yang di bagian atas, kemudian medial kolateral ligamen di bagian medial dan cukup superficial. Untuk posterior dari lutut sendiri, yaitu ada kita bisa melihat medial meniskus posterior, lateral meniskus ini posterior, kemudian dari itu kita bisa melihat ada bagian medial kolateral ligamen, lateral kolateral ligamen dari anterior dan bisa dari sisi posterior, kemudian PCL. Ya, tentu saja tadi saya katakan ligamen kalau terlalu dalam kita hanya bisa melihat kalau memang disrupt atau menjadi guidance kita pada waktu kita melakukan injeksi. Tapi kalau untuk membuat diagnosa menurut saya cukup sulit. Tetapi kita kalau combine juga dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik kita bisa padukan semuanya. Ya, ini adalah surface anatomi. Jadi kita lihat quadriceps, kemudian patella, medial joint line. Ya, anterior tibial tuberosity ini adalah connect dengan patella, ada patellar tendon, kemudian bagian tuberositas tibia. Ya, untuk prosedurnya, ya, yang paling sering saja yang ini adalah 2 di depan, 1 di belakang. Intraartikular knee injeksi atau aspirasi, kemudian di depan lagi pes anserin injeksi, kemudian Becker kista. Ya, untuk pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan USG saja, kita melakukannya melihat ada tidak cairan dengan posisi seperti ini, supine. Kemudian ini adalah long axis terhadap quadriceps. Pasien diminta untuk forceful extension. Itu kalau kita mau melihat ada cairan. Tetapi kalau kita mau melihat mengambil cairan, probe-nya kita bikin menjadi short axis, kemudian jarum kita masuk dari lateral ke medial. Ya. Nah, ini nanti akan ada tipsnya apakah kita harus lurus atau kakinya harus ditekuk, ya. Indikasinya kita melakukan intraartikular knee injeksi tetapi dengan ultrasound guided, ya. Di mana kadang-kadang memang efusinya itu jelas, tetapi
intermingle atau bercampur dengan synovial tissue, sehingga pada waktu kita aspirasi itu blockage. Kalau kita jadi kelihatannya tuh pastinya efusi, tetapi kok kalau kita tarik kayak nggak dapet ya, karena ada jaringan sinovial yang lari-lari di dalam reseptor tersebut, jadi memblok jarum kita. Kalau kita bisa lihat, biasanya di layar kita semprot ulang lagi sedikit apa yang kita itu caranya si tisunya itu bisa lepas dari jarum kita, kita redirect jarum kita ke arah posisi yang lain, sehingga jumlah cairan yang kita sedot bisa lebih banyak. Ya, kemudian kadang-kadang kalau kita suntik blind itu bisa juga kena ke tulang atau kena osteofit, sehingga pasien rasa kesakitan. Harusnya sih tidak mengenai cartilage, tidak mengenai tulang, sehingga pasien tidak kesakitan. Ini adalah indikasi di mana kita sebaiknya melakukan ultrasound guided. Equipment yang kita perlukan, jarum tergantung. Kalau kita mau melakukannya aspirasi 18-21, ya 1,5 inci needle kalau kurus cukup ya, apalagi kalau cairannya bukan viskosuplementasi itu jarum 23, jarum 25 pun yang kalau mau yang pakai yang panjang juga bisa, spinal needle 25 ya. Tapi kalau kita melakukannya dengan viskosuplementasi hyaluronic acid, apalagi hyaluronic acid yang dua yang disuntikan tuh 6 bulan sampai setahun sekali, itu kalau pakai 23 itu berat sekali dan lama sekali. Itu biasanya harus 21, 22 kalau mau 18 sekaligus kalau pasiennya enggak terlalu rentan terhadap sakit. Kemudian injek cut yang kita bisa injeksikan. Lokal anestetik, steroid atau hyaluronic acid atau yang lain, sekarang bisa ada Prolo, PRP ya. Adalah tekniknya set up pasien. Pasien harus supine ya. Biasakan ada towel atau sesuatu yang mengganjal di bawah lutut. Nanti kenapa saya akan berikan di slide terakhir. Kemudian posisi transducernya adalah short axis terhadap quadricep, needle orientasi in plane dari mana? Dari lateral ke medial. Ya. Needle approach-nya lateral ke medial, angled slightly ke arah posterior ya, ke arah belakang. Sehingga bisa masuk ke resesus secara lebih mendekati kepada jaringan sudah mendekati kepada joint-nya. Ya. Kemudian quadriceps tendon ini akan terlihat ya. Quadriceps tendon itu ada di atas, kemudian di bawahnya adalah prefemoral fat pad. Kalau jarum kita tidak tepat, kita akan lari ke prefemoral fat pad ya. Kemudian quadriceps tendon ini kita injeksi jangan terlalu tinggi juga, tetapi pada area yang memang areanya adalah yang di daerah hitam tersebut. Kalau tidak ada cairan, tentu saja agak sulit ya kita menemukannya. Kalau tidak ada cairan, menemukan daerah yang kita akan injeksi ini. Ya, tetapi kalau daerah tersebut penuh dengan efusi, lebih mudah bagi kita untuk menemukannya. Nah, ini adalah gambaran anatomi, kenapa kita nggak boleh terlalu dalam, nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, terlalu superficial, jarumnya di atas di tendon quadriceps, sehingga yang kita suntik adalah tendon quadriceps. Tetapi kalau terlalu dalam, yang kita suntik adalah femoral fat pad. Jadi obatnya tidak bermakna. Oke, ini teknik ya. Sebelum disuntikan, seperti ini gambarannya tidak terlalu terlihat jelas. Tetapi setelah disuntikan, jangan masuk ya. Tidak lari kemana-mana karena dia berada di resesus. Oke. Force and fitfall-nya. Ya. Tadi sudah saya katakan, prosedur ini akan lebih sulit menentukan area lokasi penyuntikannya pada bagian suprapatelar resesus yang tidak ada efusinya. Mata kita harus terbiasa menemukan garis tipis tersebut. Ya, karena isoechoicity of the tissue. Ya. Kalau tadi terlalu tinggi nyuntiknya ke arah tendon, kalau terlalu rendah masuknya ke arah fat pad, jadi tidak ada bermakna. Ya, hati-hati. Tadi berlatihlah mudah untuk menemukan bagaimana mencari tahu titik garis garis hitam tipis tersebut di mana posisinya. Ya,
Kemudian untuk injeksi kedua yang disebut adalah Best Anserin Bursa, merupakan suatu bursa yang dibentuk dari common tendon semitendinosus, gracilis, dan sartorius yang membentuk namanya bursa Best Anserin. Posisi bursa itu ada di mana? Posisi bursa itu ada di medial joint line di bagian bawah, sesudah di bawahnya knee joint, dan dia berada di atasnya MCL atau medial collateral ligament. Jadi kalau kita injek, nanti jarum kita sesudah hit the bone itu kita harus tarik sedikit di atasnya. Karena kalau tidak, kita biasanya menyuntik daerah MCL-nya. Ya, ini adalah daerah MCL tipis. Kemudian kita bisa melihat ini gelombang-gelombang ini sebenarnya adalah gelombang dari tiga conjoint tendon tadi. Ya, ini adalah area yang kita suntik. Kalau untuk menemukan diagnostiknya sangat jarang, biasanya kita hanya menemukan satu garis tipis pada pasien-pasien yang kita curigai dengan Best Anserin bursitis. Memang diagnosanya lebih ke arah diagnosa klinis dengan pemeriksaan fisik. Ini USG untuk membantu untuk guidance posisi penyuntikan. Karena kalau kita suntik biasanya dia bisa merata, melebar sampai ke seluruh permukaan MCL ini. Indikasinya bagaimana? Injeksi untuk Best Anserin bursa adalah diutamakan untuk pasien-pasien yang unresponsif terhadap tata laksana konvensional. Needle-nya cukup 25, 1,5 inci, cukup dalam karena kita menggunakan in-plane sehingga kita harus pep-nya itu harus panjang. Injektatnya bisa apa aja ya, dibukain saja, steroid, kemudian menggunakan transducer yang high frequency dan linear. Posisinya seperti ini ya, dari in-plane dari kaudal ke arah kranial ya, dari distal ke proksimal. Hit the bone, angkat sedikit, kemudian biarkan cairannya menggenangi di atasnya. Becker kista ini paling gampang karena terlihat dengan jelas. Becker kista ini adalah suatu kista yang dia connect dengan biasanya efusi yang berada di bagian anterior lutut pasien. Jadi kalau kita ambil, kadang-kadang bisa terisi lagi selama pasiennya masih ada efusi di suprapatelar recess depannya. Merupakan kista yang berada di antara semi membranosus dan medial head of gastro. Posisinya prone, pasien full ekstensi. Ya. Ini aspirasinya bisa mau in-plane atau out-of-plane sebenarnya mudah karena daerahnya cukup luas, cukup jelas, dan cukup superficial. Tapi karena kita aspirasi, kita menggunakan gaussnya yang cukup besar, 18-21. Kemudian setelahnya kita suntikan lokal anestetik atau injectable corticosteroid. Ya, ini adalah posisi mau in-plane-nya, posisi dari lateral ke medial atau mau dari proksimal ke distal, itu bisa kita lakukan. Karena sekali lagi, biasanya caranya cukup banyak dan superficial. Ya, ini posisinya yang tadi kita posisikan in-plane tetapi dari kaudal ke kranial. Ini adalah cases, tips yang terakhir, ya bagaimana kita melakukan injeksi pada lutut. Kalau tadi yang diajarkan secara teori, kalau kita mau ujian pun, biasanya injeksi pada lutut memang kita lakukan dari lateral ya. Ini adalah lateral suprapatelar bursa atau LSB. Nah ini yang memang common dan mudah kita lakukan. Tetapi seperti tadi bahu, saya yakin kalau di sini 90% pasti dokter-dokter pasiennya ngeluhnya sakitnya adanya di medial joint line dari lutut. Bagaimana kita menyuntik? Kalau kita melakukan blind jelas gampang ya dari medial mid patellar atau MPP ini. Tapi kalau USG guidance bisa nggak kita melakukannya di medial mid patellar? Bisa juga kita melakukan prop kita di sini di medial joint line. Sehingga suntikan kita pertama adalah diarahkan kepada intraartikular dari medial. Ini ada satu kasus pasien ibu-ibu dengan OA sebenarnya usia sekitar 64 tahun. OA grade-nya tidak terlalu besar ya, OA grade 2. Tetapi sudah menjalani terapi rehab medik itu sudah sampai 1,5 bulan.
masih sakit di medial joint line. Fasnya tidak terlalu spesifik 8-9, tetapi antara 4 sampai 6 lah. Tapi keluhan sakitnya tidak berkurang. Sehingga ini adalah kasus yang baik, dokter sekalian, untuk kita lakukan injeksi. Kita lihat dari OA. OA-nya juga baru grade 2. Karena kalau udah OA grade 3, 4, kita bermain juga dengan biomekanik. Itu agak sulit ya kalau kita tata laksana hanya dengan injeksi. Itu kita injeksi dengan garis arrow yang hitam ini. Pertama, injeksi ke intraartikuler. Yang kemudian yang kedua adalah, injeksi yang kedua saya selalu berikan juga tambahan ke medial untuk MCL, medial kolateral ligamennya. Itu tidak bisa sekaligus, dok, karena yang kedua itu lebih di arah di luar. Ya, kecuali kita mau menusuk meniskus, baru kita bisa satu jarum. Ya. Nah, posisinya bagaimana? Apakah harus posisinya itu, kalau memeriksa itu posisinya kan ekstensi, pasiennya lutut ekstensi, kemudian forceful kontraksi. Kalau kita lihat, ini adalah gambaran pasien yang melakukan ekstensi, cairannya terlihat sedikit sekali kalau kita mau aspirasi. Tetapi kalau kita minta pasien fleksi 30 derajat, cairannya menjadi bertambah. Pada slide berikut, ini lebih jelas. Ini adalah pasien ekstensi dengan tidak ada kontraksi, tidak terlihat cairan sama sekali. Kemudian ekstensi kita minta kontraksi, terlihat cairan, ya. Tetapi kalau kita minta supine tidak ada ekstensi, tidak ada kontraksi, tetapi fleksi 30 derajat, cairannya bisa jauh lebih banyak. Ya, bermakna untuk kalau kita mau melakukan injeksi, biasanya kita minta pasien jangan terlalu full ekstensi, tetapi ganjal sekitar 30 derajat. Ya, ini slide saya terakhir, Bu Meli. Ya, silakan. Mungkin sudah lebih waktu ya, Bu. Iya, terima kasih dokter atas presentasinya. Nggak apa-apa, dok, lebihnya cuma sedikit. Oh ya, ya, terima kasih. Iya, sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta, apabila ada pertanyaan dapat diberikan melalui fitur live chat yang ada di bawah layar webinar. Dan juga kita mengingatkan bahwa nanti di akhir acara akan ada link absensi yang dibagikan oleh panitia, mohon dapat diisi. Jadi apabila ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom webinar di bawah. It takes fast action in the ED to detect free fluid in a trauma patient. The EFAST exam is the most comprehensive option for the job. But when you factor in all the clicking, scrolling, and typing you have to do to provide accurate assessment and documentation, the EFAST exam is not as fast as you may want it to be. GE Healthcare has envisioned a new way to approach the EFAST exam. With a navigation tool designed to simplify the assessment and documentation process throughout the patient's treatment. Significant features in the EFAST navigation tool save keystrokes and scrolling, provide consistent reports from user to user, and allow for quick comparison of exams over time. These features also result in comprehensive documentation to enable accurate billing for every exam. During traditional EFAST exams, labels and findings have to be manually entered for each of the scanning zones. It counts on you to remember to scan every zone and then review each of the images to make sure your report is complete. If the patient needs to be reassessed, a physician needs to scroll screen by screen to compare past findings with current status and input any new findings manually. Everything changes with GE Healthcare's EFAST navigation tool. Assessing, reporting, and retrieving is now as easy as 1, 2, 3. Simply tap the zone on the diagram where you want to scan. In the zone view, select the pre-populated findings available and click store to save. Review all zones on the anatomical diagram to ensure you've assessed each one. When the exam is complete, add your summary and store your assessment to the patient's medical exam. When repeating an exam, simply pull up a previous exam to review findings and images side by side. Need to modify an exam? Pull up the patient's EFAST diagram overview and easily change the status with a tap of the screen. With simplified workflows, you save time and have all the documentation your facility needs for accurate billing. With images, labels, and documentation clearly laid out in one place.
Discover how the Venue ultrasound system helps you focus on the job you were trained for. Excellent patient care. The eFast navigation tool. Simple, fast, precise. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, dokter. Ada pertanyaan dari Retsmananda. Beliau menanyakan, ada pendapat bahwa USG sulit digunakan untuk melihat kondisi ACL pada lutut. Jadi disarankan MRI. Bagaimana pendapat Dr. Fani? Terima kasih. Terima kasih Bu Meli, terima kasih Dr. Retsmananda atas pertanyaannya, bagus sekali. Kalau saya pribadi, atas pendapat saya adalah memang betul. Untuk banyak sekali sekarang itu jurnal-jurnal yang mengajarkan kita melihat ultrasonografi pada ACL ya, dengan cara tertentu, kakinya harus full fleksi, kemudian probe-nya juga harus deep-nya tertentu. Kemungkinan sih memang agak sulit dengan probe yang linear, tapi kita harus menggunakan probe yang curve ya. Nah, tapi karena memang deep ya, kalau saya pribadi memang lebih kalau kita mau melihat dengan diagnosa, tentu saja penggunaan MRI tidak dapat dipungkiri lagi.
Tetapi kalau kita mau membantu untuk guidance pada waktu kita melakukan injeksi, tidak apa-apa kalau kita mau melakukan ultrasound. Misalnya kita mau melakukan injeksi proloterapi pada ACL, kita mau melakukan injeksi PRP pada ACL. Itu bisa kita lakukan guidance membantu melihat posisi, melihat titik injeksi, titik needle dengan menggunakan guiding ultrasound. Tetapi memang kalau untuk membuat diagnosa ini ACL, robekan ACL grade 1, 2 itu agak sulit sih kalau menurut saya. Tetap kita kembali lagi, kalau memang deep structure, rekomendasinya adalah menggunakan untuk MRI. Begitu dok, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Iya, terima kasih atas jawabannya dokter. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi dokter, cuman namanya tidak mau disebutkan. Beliau menanyakan, dokter Fani, apakah boleh berbagi pengalaman untuk kasus-kasus injeksi bahu? Mungkin boleh dibagi pengalamannya dokter. Baik, terima kasih Bu Meli. Kasus bahu itu cukup menarik buat saya, karena kasus bahu itu agak sulit sembuhnya kalau di poli rehab medik sih, kalau saya pribadi, dan saya rasa beberapa teman rehab medik juga setuju seperti ini ya. Kita banyak sekali bisa melakukan injeksi pada kasus-kasus bahu. Kalau kita melihat dengan ultrasound muskuloskeletal, ada efusi di tendon bisipitalis, kemudian pasien juga sudah cukup lama sakitnya, dan kemudian ada keterbatasan gerak, kemungkinan efusi pada tendon bisipitalis tidak murni hanya dari tendon tersebut, tetapi efusi tersebut datang dari glenohumeral joint-nya. Karena bisipitalis adalah suatu bagian yang connect dengan glenohumeral joint bagian anterior. Ya, jadi kalau awal dulu saya melakukan injeksi walaupun pasiennya sakitnya di depan, bisipitalisnya kemudian efusi, saya selalu melakukan injeksi glenohumeral joint injeksi dari belakang. Hasilnya cukup baik. Biasanya nyerinya bisa berkurang, terutama night pain, kemudian pain pada saat gerakan. Tetapi kemudian akan memunculkan lagi pertanyaan seperti tadi, pasien akan merasa kenapa sakitnya di daerah depan disuntik di belakang yang pertama. Kedua, kemudian untuk gerakan mengangkat tangan fleksi, mengangkat tangan ABD atau abduction itu cukup membaik, tetapi pasien tetap tidak dapat melakukan internal rotasi, artinya dia tidak bisa menggaruk bagian belakang tubuhnya. Nah, kemudian dalam steep learning evolusi untuk belajar, kita mengenal juga sekarang injeksi, pengalaman injeksi dari anterior. Ya, bisa menggunakan, tetap menggunakan curve sebenarnya kalau menggunakan glenohumeral joint yang anterior, atau anterior yang berasal dari rotator interval. Kalau kita melakukan scanning USG supraspinatus, kita akan melihat ada bagian yang disebut dengan rotator interval, itu adalah bagian yang merupakan bagian dari joint di bagian anterior. Jadi itu kita bisa menyuntik di situ, di daerah yang sedikit ke medial dari bisepsnya, antara biseps dan subscapularis, itu jarumnya tidak perlu terlalu panjang seperti glenohumeral joint, itu jarum bisa masuk ke dalam glenohumeral joint sendiri dari bagian sisi anterior. Kerugiannya adalah posisi jarum begitu masuk, kita nggak bisa lihat banget di mana itu needle tipnya, tetapi areanya cukup clear, cukup jelas, cukup superficial. Hanya karena itu merupakan daerah bony, penulangan, kadang-kadang prop kita sliding sedikit sehingga goyang. Jadi pengalaman saya, belajarlah untuk yang menyuntik, misalnya kalau yang gampang itu dari tendon di depan, biceps ya, kemudian belajar untuk glenohumeral joint posterior, itu most of the cases itu bisa membaik. Kemudian kalau memang sudah lancar, kita belajar lagi untuk yang menyuntikan dari anterior. Itulah pengalaman dari bahu, Bu Meli. Baik, terima kasih atas berbagai pengalamannya ya dok. Kita juga, dokter juga mendapat ucapan terima kasih dari dokter Lukitra ternyata yang tadi pertanyaannya dok yang pertama. Oh iya, dokter Lukitra kayaknya senior saya. Selamat pagi dokter. Iya, dok.
Dokter, ini kalau boleh ada pertanyaan terakhir, Dok. Ini untuk username-nya dari USGMSK. Beliau menanyakan, apakah ada struktur jaringan di MSK, UE atau LE, yang tidak boleh terkena jarum kita saat USD guided ini? Terima kasih, Dokter Fani. Ya, terima kasih kepada penanya. Ya, sebenarnya ini pertanyaan tentatif untuk menjawabnya, Dokter. Jadi setiap area, gini, kita bedakan dulu kontraindikasi dari superficial. Jadi kalau tadi dalam slide ada, kalau daerah tersebut ada rash, daerah tersebut ada tanda-tanda inflamasi, daerah tersebut ada mesh ya, kita kelihatan ada masa, tentu saja daerah tersebut tidak bisa kita kenakan jarum. Kemudian setelah kita scan, kita masuk ya. Kalau memang targetnya tersebut adalah area aman, artinya tidak dekat dengan pembuluh darah, tidak dekat dengan neurovaskular bundle, kemudian ya mudah untuk kita, needle track kita tidak mengenai apapun, saya rasa tidak banyak ya yang terkena ya, tetapi kita harus hati-hati sih prinsipnya, bukan dijawab boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana kita hati-hati. Jadi memang pentingnya pada saat kita melakukan USG itu, kita melihat daerah tersebut aman apa tidak aman. Kalau kita lihat misalnya di tangan, di jari, trigger finger tuh mudah ya kalau kita blend, tetapi justru kalau kita melakukan USG guidance, areanya tuh sempit sekali dan sering sekali itu malah jadi kebiruan setelah itu pasiennya, ada biru. Karena pembuluh darahnya sangat banyak sebenarnya di pembuluh darah, di daerah tangan. Kalau kita suntiknya blind itu kan cepat masuk, cepat keluar, cepat diangkat, biasanya nggak sempat sampai hematom. Tetapi kalau kita menggunakan jarum, dengan guidance, waktunya cukup lama, jarumnya di situ kita harus tarik posisikan lagi di tendon sheet-nya, itu cukup lama, kadang-kadang jadi hematom. Area yang nggak boleh di sekitar situ, ya kalau kita nyalakan Doppler, pada saat itu terlihat pembuluh darah. Kemudian, ya kalau seperti di shoulder, kita kalau menyuntik glenohumeral jangan mengenai sampai kena ke labrum, jangan mengenai sampai ke cartilage-nya ya, tetapi hanya di superficial permukaan masuk. Ya. Begitu juga untuk lutut, jangan kena ke cartilage-nya, jangan hit the bone juga, itu kan akan membuat nyeri ya. Ya, begitu mungkin Bu Meli, jawaban saya. Ya, mungkin boleh kita tutup ya Dok ya, karena sudah silakan, waktunya juga, untuk juga mengakhiri webinar kali ini. Ya. Saya mengingatkan kembali kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link absen yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dr. Fani atas kesediaannya. Sama-sama. Untuk membawakan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua ya Dok. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kapok-kapok ya Dok. Terima kasih Bu Meli, terima kasih para dokter sekalian ya yang sudah mendengarkan dari jam 10 kita ya. Iya, baik. Saya Meli, perwakilan dari Together by Virtual selaku organizer dari acara webinar kali ini, undur pamit. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Selamat siang. Indonesia is the world's largest island country, covering around 1.9 million square kilometers. As such, Indonesia has a lot of challenges in many aspects. One leading aspect that must be handled with caution is health issues. In that matter, Mulya Husarajaya comes and actively participates in solving Indonesian health issues. Since its founding in 1995, Mulya Husarajaya has been contributing to society for more than 20 years. With years of experience, combined with never-ending development and investment in technology, Mulya Husarajaya has evolved into one of the largest medical equipment suppliers in Indonesia. With a main office in Surabaya, East Java,
Mulya Husara Jaya has 13 branch offices that are always committed to contributing to society with integrity, the best services, and a non-stop desire to bringing the best health equipment throughout Bumi Nusantara. Husada Jaya's vision, to be the best medical supplier in Indonesia, with a good reputation worldwide. Mulya Husada Jaya has been trusted by many world-leading medical equipment manufacturers such as GE Healthcare, Schiller, Ambu, Boston Scientific, Nidec, DRGEM, Kiran, and hopefully many more in the future. Hundreds of capable employees throughout all the regions of Indonesia, Mulya Husada Jaya is always ready and looking forward to giving the fastest, best selection and after-sales services for medical equipment needs and issues.